聊了阿里吧。 Baik, selamat pagi semuanya. Sebentar lagi kita akan memulai webinarnya ya. Untuk panelisnya, apakah sudah siap semua? Selamat pagi Mas Kurdi. Untuk Bu Mala, apakah sudah di tempat Ibu? Halo Ibu Malah Mungkin Pak Hasan Nasrullah terlebih dahulu Apakah sudah siap Pak? Sudah di tempat Pak? Insya Allah ya. uh, Baik, kita mulai terlebih dahulu saja ya uh, Pak Soni, Pak Purdi, uh, Pak Hasan dan Ibu Malah Uh, baik, karena sudah menunjukkan pukul 9.30. Sekarang kita mulai saja. Assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya di pagi hari yang cerah ini? Saya harap Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sehat walafiat dan berbahagia. Baik, sebelum kita mulai kegiatan yang insya Allah bermanfaat ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga semua yang kita lakukan dan dapatkan hari ini diberkahi Tuhan. Berdoa menurut agama masing-masing, dimulai. -masing, Baik, berdoa selesai. Ya, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, perkenalkan, saya Isma Mustafiati Umar yang akan membersamai Bapak, Ibu, dan teman-teman sebagai MC pada acara webinar yang kami beri nama Science workshop Talk. Adapun Science workshop webinar ini merupakan kegiatan seminar yang diadakan oleh PT Science Work untuk memberikan edukasi di bidang bioteknologi kepada para peneliti, mahasiswa, dan dosen yang dikemas dalam bentuk seminar daring. Sehingga di sini kita bersama akan belajar, berdiskusi, dan tentunya memperoleh edukasi di bidang bioteknologi. Baik, sebelum kita mulai acara Science Workshop webinar yang sudah kita tunggu bersama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aturan teknis acara ini. Yang pertama, Science Workshop webinar dilakukan secara panel sehingga akan terdapat presentasi materi oleh ketiga panelis atau pembicara terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan sesi pertanyaan. Adapun aturan untuk memberikan pertanyaannya adalah pada saat pembicara sedang memberikan materi, peserta diperbolehkan langsung memberikan pertanyaan dengan cara memberikan pertanyaan tersebut pada icon question and answer di bawah ini. Setelah sesi presentasi materi oleh ketiga pembicara selesai, maka pertanyaan akan ditanyakan oleh moderator dibantu oleh MC kepada pembicara yang dituju. Adapun format pertanyaan yang diajukan adalah nama, underscore institusi, underscore pembicara yang dituju. Kemudian format ini akan saya berikan di kolom chat nantinya setelah ini. Yang kedua, di akhir acara Science Workshop Webinar akan terdapat tulis. Dan juga ada hadiah menarik untuk lima orang dengan nilai tertinggi yang bisa menjawab kuis tersebut dengan baik dan benar. Adapun e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar hingga akhir dan mengikuti kuis. Link kuis akan diberikan setelah sesi utama selesai. Selanjutnya, kami juga menyiapkan diskon voucher untuk peserta dengan syarat dan ketentuan berlaku. Baik, Science Workbook Webinar kali ini berjudul The Importance of Proteomic Analysis Kajian Research. Kita akan mempelajari mengenai kajian analisis proteomik di bidang penelitian perikanan bersama tiga pembicara hebat kita. Yaitu yang pertama adalah Ibu Mala, Ibu Dr. Mala Nuril Mala, SPI, MSI. Beliau dari Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Selamat pagi, Ibu Mala. Iya, selamat pagi. Baik, Ibu. Yang kedua ada Bapak Dr. Hasan Nasrullah, SPI, MSI dari Departemen Akuakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Selamat pagi, Pak Hasan. Pagi, Bu Isna. Nah. Yang ketiga ada Bapak Purdianto, MSI. Beliau merupakan produk manajer divisi proteomics dari PT Sainsur. Selamat pagi, Pak Kurdi masih di mungkin Pak. Oh, sorry. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, uh, langsung saja. Tapi supaya lebih afdol, maka kita akan ditemani oleh moderator Ceki kita yang akan memandu serangkaian acara Science Talk webinar di pagi hari ini. Saya perkenalkan Bapak Dr. Rernat Soni Susanto, MSC. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Uh, beliau merupakan salah satu application scientist di PT Science Work yang sudah berpengalaman dan sudah melalang buana ya Pak ya. <tuh> uh, selamat pagi juga untuk uh, semua peserta yang sudah mengikuti. Semoga uh, webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Uh, langsung saja Pak Soni, kepada Pak Soni, waktu dan tempat saya Pak. Terima kasih uh, kepada Mbak Isna atas Informasi awal tentang Stanford Science Berke Talk ini, saya ucapkan salam kenal dan selamat datang pada para narasumber Pak Dr. Hasan dan Ibu Dr. Mala. Atas waktunya, mau berkenan di mengisi pada acara Science Berke Talk ini. Atas nama Science Berke, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian eh, pada saat ini eh, perkenalkan eh, untuk eh, pada rekan-rekan sekalian eh, yang hampir mencapai 80 peserta ya eh, kami ucapkan Selamat datang eh, pada adik-adik mahasiswa kepada rekan-rekan peneliti dan mungkin juga ada salam hormat ke bapak dan ibu guru besar dan peneliti peneliti senior yang yang berkenan hadir pada Science Market Talk ini. Ya. Science Market Talk merupakan suatu wadah komunikasi yang menghubungkan antara para peneliti aktif kepada para peserta untuk melakukan ya komunikasi ilmu dan pengetahuan yang telah dikembangkan selama ini pada di bidangnya ya. Nah pada saat ini kami cukup beruntung mendapatkan beberapa narasumber yang peneliti aktif ya Ibu Dr. Mala Muril Mala dan Pak Dr. Hasan Nasrullah ya. dengan materi The Importance of Proteomic Analysis in Fisheries Research untuk awalnya ya, saya mohon maaf jika mungkin kami Uh, kurang optimal dalam membawakan uh, webinar ini Kami mohon maaf di awal semoga dalam, dengan ke, mungkin dengan segala kelemahan atau kesalahan ini di, masih bisa memberikan uh, manfaat yang besar kepada Bapak dan Ibu sekalian. Uh, untuk mempersingkat waktu uh, kami akan memperkenalkan uh, Ibu Dr. Mala Nuril Mala. Beliau ini adalah ya tadi saya sempat apa ya melihat CV beliau ya cukup luar biasa ya beliau eh, sekarang ini masih aktif di eh, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Teknologi Hasil Perairan di IPB Dermaga Bogor. Nah beliau menyelesaikan S1 di tahun 1995 ya angkatan 95 ya bu ya dari IPB eh, dengan judul deskripsinya adalah efektivitas kunyit sebagai antioksidan dalam suatu model olahan perikanan oleh Dr. Rudi Suwandi dan Insinyur Joko Purnomo sebagai pembimbing dan promotor beliau. Jadi dari awal beliau sudah berada di tracknya di daerah perikanan. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2002 sampai 2004 di bidang ilmu teknologi kelautan dengan disertasi pemanfaatan limbah tulang ikan sebagai alternatif bahan baku gelatinnya di yang dibimbing oleh malmarhum ah, Ibu Dr. Mita Wahyuni dan Dr. Rosmawati Paringanin Nangin. Dan kemudian beliau melanjutkan program doktornya di University of Tokyo, Jepang di bidang ilmu marin biochemistry dengan judul Studies of the Structural Changes of Myoglobin into Internal Meat Discoloration dengan, pro, dengan salah satu pembimbingnya adalah Profesor Yoshiro Ochiai. Nah, Dari beliau juga memiliki track record yang cukup banyak, ya, sebagai visiting scientist di beberapa universiti di luar negeri, seperti di, di Cornell University, di Tohoku, Jepang, dan lain-lain. Ya, kalau saya bacakan, mungkin akan terlalu lama, ya, Bu. Ya, dan yang paling sebenarnya, yang paling menarik adalah presentasi beliau. Ya, saya eh, sempat membaca presentasi beliau dan cukup sangat menarik, ya, tentang ini proteomic ya application SDS-PAGE ya, di bidang proteomic ya aquatic product. Ya biasanya orang kalau melakukan taksonomi atau ya taksonomi itu biasanya menggunakan genomik RAPD, RFLP. ya. Nah, ini beliau menggunakan protein ya sebagai alternatif genomik ya. Tempat juga menjadi pertanyaan gitu ya. Sebenarnya proteomic itu kan susah ya dibandingkan genomik. Genomik itu kan lebih stabil. Dan orang kebanyakan menggunakan genomik gitu ya sebagai mungkin sebagai taksonomi, sebagai biomarka untuk mungkin barcoding untuk melihat apakah produk itu baik apa enggak. Nah di sini cukup menarik bahwa dengan proteomik itu dengan spesies hanya satu spesies saja dia bisa ada perbedaannya dan itu perbedaan pada jenis ikannya. Nah mungkin tanpa saya harus membocorkan atau spoiler lebih lanjut mungkin kita langsung sampaikan kepada yang ahlinya. Pada Ibu Dr. Mala, dipersilakan waktunya, Bu. Baik, terima kasih Pak Sony Susanto. Terima kasih atas brief introduction-nya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaranya jelas ya, Pak Sony dan lain-lain ya. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Pagi ini, saya diminta sharing ya untuk mencoba kita diskusikan sama-sama tentang aplikasi SDSP pada bidang riset, khususnya bidang protein dari fisheries. Ya, karena saya ada di pasca panen, termasuk di dalamnya itu adalah pasca panen dan bioteknologi. Ya, saya boleh share screen ya, Pak. Saya jatahnya berapa lama nih? Berapa menit, Pak? Sekitar 20 menit, Bu. 20 menit, baik. Ya. Uh, saya akan share screen. <tuh> Jadi, sudah terlihat ya Bapak-Ibu semua. Nah, uh, SDS page ini, ya sebentar. Uh, jadi, uh, saya akan mencoba mendiskusikan tentang materi SDS page application in aquatic product and biotechnology research. Ya, Saya ada di Departemen Teknologi Hasil Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, ya. Jadi, sekitar uh, Bogor, uh, Jakarta, uh, biasanya uh, dekat lebih dekat, ya. Jadi, kalau misalnya ada yang mau diskusikan atau mau dilihat karena SDSP itu sebetulnya yang pastinya tuh harusnya dipraktekkan ya. Kalau misalnya hanya didengarkan itu kayaknya masih ngawang-ngawang gitu ya seperti itu. Baik, eh, saya coba dari awal nih namanya SDSP ya. Ini kita hari ini berbicara tentang proteomik riset ya. Proteomik riset itu termasuk salah satu bagian omic science sebetulnya ya saya ada di proteomik genomik juga karena itu dekat ya setelah proteomik itu nanti genomik ke situ ya termasuk nanti uh, ingin melihat di dalamnya metabolit metabolit sekunder. Nah pagi ini kita mencoba mendiskusikan tentang aplikasi dari salah satu tool yang digunakan ketika kita melakukan penelitian proteomik dari hasil perairan ya. Ini kita coba jelaskan di sini hasil perikanan atau hasil perairan itu sangat banyak sekali, tetapi masih sedikit peneliti yang melakukan penelitian atau eksplorasi di bidang protein perikanan. Padahal sebelum ini saya kasih itunya dulu ya wacananya dulu padahal bidang perairan ini, bidang perikanan ini masih banyak yang bisa kita eksplorasi ya. Misalnya mulai dari protein karena kita di sini proteomik berarti kita mengerucutkan ke bidang protein. Mulai dari protein untuk pangan, pangan sebagai pangan yang kita konsumsi langsung baik itu juga functional food atau suplemen atau bahkan non pangan. Jadi, luas sekali riset tentang protein ini, ya. Dan SDS page itu merupakan salah satu saja tool yang digunakan ketika kita melakukan penelitian di bidang protein hasil perairan, ya. Baik, saya langsung ke intinya saja. Jadi, saya diminta sharing tentang SDS page. Dari namanya, SDS page itu. Sodium dodecil sulfat poliakrilamid gel elektroforesis, ya. Jadi, dikenal dengan SDS page ini, sebetulnya abbreviation atau kepanjangan dari SDS, yaitu sodium dodecil sulfat dan page-nya poliakrilamid gel elektroforesis. Itu kepanjangannya. Nah, e, tentunya berarti nama ini punya makna, ya. E, sesuai dengan si pe, nama ini, berarti dia. Kuatnya sebetulnya menggunakan SDS ya. Nah, SDS ini apa? Nanti kita bahas ya. Nah, jadi ketika kita berdiskusi tentang SDS page, itu pasti yang sudah dikenal ini adalah seputar pemisahan protein. Ya, kita akan lihatnya berdasarkan berat molekul, berdasarkan ukuran molekul. Di dalam suatu medan listrik, ya, kalau kita lihat namanya, nih, ada elektroforesis. Berarti, uh, dia itu bekerja pada suatu medan, pada suatu media, yaitu media elektroforesis, yaitu media uh, listrik. Ya, nah, ini pemisahan protein berdasarkan berat molekul, kemudian SDS ini sesuai dengan namanya ada SDS-nya. Nah, dia menggunakan bahan kimia atau deterjen atau sabun di sini yang fungsi SDS ini melarutkan sifat protein yang hidrofobik dan dia menjadikan protein kita menjadi negatif. Karena kita tahu kalau protein itu sifatnya dia amfoter ya, bisa positif, bisa negatif, bisa netral. Kemudian juga dia bisa hidrofobik, bisa hidrofilik ya. Nah, e, karena kita ingin melihat atau meraningkan protein kita dalam suatu wadah di mana ada aliran listrik, maka e, dalam media itu kita buat si protein kita menjadi homogen, yaitu dia Uh, hidrofobiknya kita hilangkan, kemudian negat, uh, uh, sifatnya menjadi negatif semua. Nah, berbicara SDSP sebetulnya sudah lama teknologinya sejak tahun 1970-an ya 1977 ya oleh Laimly itu awalnya, tetapi sekarang sudah mulai banyak berkembang karena life science itu tidak harus satu ditambah satu eksakta, eksakta, itu jadi dua, tapi life science itu bisa jadi satu tambah satu, dua setengah, tiga, atau bahkan satu setengah. Ya, jadi ketika kita berbicara life science itu senantiasa berkembang. Nah, kemudian ini adalah eh, imajinasi ya, kalau sebelum SDS ini, protein kita ini uh, 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 biasanya, protein ini pastinya kompleks, ya. Tidak ada protein yang tidak kompleks. Protein itu sebetulnya kompleks, ya. Dia ada uh, muatan positif, muatan negatif, kemudian juga ada hidrofobik. Dengan hidrofilik, ya, hidrofobik biasanya yang masuk di dalam, ya, yang di luar itu yang nampak ke permukaan, yang hidrofilik, nah. Sebelum SDS maka dia seperti ini sifatnya. Nah, kemudian setelah SDS maka dia relatif menjadi lebih seragam muatannya negatif. Ya, sebentar saya mencari poin terbaru. Nah, itu ya gambaran sebelum SDS face dengan sebelum SDS dan setelah SDS. Kemudian ada unsur yang lain yang lainnya nih ada namanya poliakrilamid gel elektroforesis. Nah, artinya gel yang digunakan sebetulnya itu adalah gel yang berasal dari poliakrilamid. Ya, ini saya sekilas saja. Saya nanti banyak membahasnya eh, aplikasi yang eh, sudah kita cobakan dan kebanyakan itu penelitian-penelitian kami dan tim ya. Dan eh, gel yang digunakan poliakrilamid. Kenapa poliakrilamid? Karena Poliakrilamid itu memiliki poros yang kecil sehingga dia mampu memisahkan protein dan oligonukleotida. Kalau Bapak Ibu bekerja dengan DNA, nah bedanya kalau DNA gelnya agak rosak. ya. Elektroforesis ini kalau protein biasanya itu adalah elektroforesisnya yang vertikal. Seperti SDSPG ini adalah vertikal. Adapun DNA biasanya menggunakan pemisahan juga sama DNA juga, pemisahan oligonukleotida dia biasanya menggunakan elektroforesis yang horizontal dan dia eh, medianya itu adalah gel agarose ya karena sifat yang diinginkan itu adalah DNA bukan protein ya yang, yang sedikit berbeda dari berat molekulnya. Nah, kemudian berbicara dengan sds pastinya ada gel tadi ya, gel gel akrilamid dan gel akrilamid ini kita kita pisahkan ada dua gel ini bersifat diskontinu ada yang namanya stacking gel ada yang namanya separating gel kalau dalam bahasa Indonesia ya stacking gel itu gel penahan ya separating gel pemisah nah kenapa dia ada fungsi gel ini jadi nanti protein kita akan masuk ke dalam gel ini dan akan memisahkan di dalam gel ini sehingga protein kita akan terpisah karena perbedaan berat molekulnya, ya. Nah, kemudian, aduh, saya sebenarnya bukan dari inian bioret, ya, cuma saya pas ketemunya bioret, ya, jadi beberapa bahan yang digunakan, itu adalah mulai dari buffer, ya, kemudian ada akrilamit ya, saya mungkin kesiap sini saja, ya. Jadi, di dalam SDS page ini, SDS page itu sebenarnya gampang-gampang susah, ya, kalau misalnya yang dia tidak punya skill sama sekali mungkin butuh beberapa minggu untuk memfixkan dia sampai bisa uh, piawai gitu atau terampil membuat gelnya saja tuh tidak semua langsung bisa gitu karena di sini uh, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya nih di uh, slide sebelumnya itu memfitkan uh, gel pada uh, chamber uh, uh, di mana chamber itu sebelumnya tuh tidak ada kita hanya memfixkan menggunakan dua chamber ya, sehingga mungkin tidak boleh bocor dan lain-lain. Nah, jadi persiapan SDSP ini mulai dari persiapan gel, persiapan sampel, dan, run, uh, uh, dan di, kita runningkan ya, yaitu dengan menggunakan staining dan distaining. Saya kira nanti kalau misalnya ingin lebih jelasnya lagi, kita sebetulnya ada mata kuliahnya juga ya, saya kebetulan mengajar mata kuliah biomolekuler hasil perairan, di situ kita jelaskan detail A sampai Z-nya mulai dari fungsi-fungsinya karena sangat spesifik sekali. Kenapa misalnya harus pH 6,8 pada uh, stacking gel? Kenapa harus 8,8 pada uh, separating gel? Kemudian kenapa ada glisin? Kenapa ada gliserol itu uh, ada uh, sangat berkaitan dengan sifat atau fungsi protein ya. Uh, saya lanjutkan saja Sebentar, saya kok tidak bisa pindah nih? Apakah di bapak ibu pindah nggak nih? Saya stop dulu deh. Saya screen-nya. Oh oke okay, ya. Nah, ini <coughs> adalah uh, running SDS page-nya ya. Running SDS page-nya jadi ada tadi. Uh, gel yang sudah fix di dalam suatu e, pembuat gel ya. Kalau sekarang sudah dimanjakan seperti yang tadi saya jelaskan, sekarang life science itu senantiasa berkembang ya. Kalau dulu mungkin tidak ada kit atau sedikit kit-kit ya. Kalau sekarang itu konsumen dimanjakan dan ini mungkin juga peluang bagi science work atau misalnya produsen-produsen yang lain ya. Jadi si pengguna itu relatif lebih mudah. Misalnya sekarang, gelnya aja sudah ada, ya, yang ready, ya, cuman yang ready ternyata mahal. Kalau nggak salah, satu uh, slash itu 200.000 ribu, kalau tidak salah, ya. Nah, kalau kami buat sendiri, ya, sampai dengan uh, bagaimana cara membuat gelnya, kemudian uh, sebetulnya buffer juga kita buat sendiri. Nah, tetapi sekarang saya sudah jelaskan tadi, sudah dimanjakan konsumen, itu semuanya sudah ada yang diperlukan, hanya keterampilan atau kepiawaian pengguna ketika melakukan uh, riset ini atau melakukan penggunaan alat ini. Jadi kalau awalnya dulu cara membuat buffer aja susah, misalnya bagaimana me memaskan ya, mengepaskan uh, apa pH buffernya, karena tidak boleh itu berubah sedikit itu tidak boleh ada plus minusnya ya. Termasuk pembuatan uh, staining dan destaining itu membuat sendiri, tetapi sekarang itu sudah dimanjakan ya, bahkan SDSP yang tadinya lama sebetulnya awalnya lama nih ketika mengerjakan SDSP itu bisa berhari-hari ya bisa 2 tiga hari. Tetapi sekarang itu terakhir saya melihat teknologinya di Jepang ya untuk destaining itu butuh hanya tujuh menit ya. Dia sudah hanya blotting saja di blotting kemudian nanti langsung keluar hasilnya. Padahal kalau konvensionalnya itu adalah overnight ya. Nah jadi kita masukkan sigel ini ke dalam chamber kemudian E, tadi e, protein kita sudah muatannya negatif semua, sehingga dia akan e, menuju kutub yang bermuatan positif, ya. Kemudian diraningkan, dan nanti bisa dilihat. Setelah itu, protein kita bisa dilihat e, menggunakan e, setelah staining dan destaining, ya. Kemudian, kenapa saya nggak mau pindah ya? Ini ya, sebentar, mohon maaf. Ya, ini ya ini adalah uh, running SDS page nya kita masukkan sampel kita ya kemudian uh, prinsipnya bahwasanya protein pada protein kita itu terdiri di beberapa berat molekul ada yang kecil sedang uh, besar gitu ya nah kemudian dengan elektroforesis ini maka protein yang kecil itu akan lari lebih dulu ya mungkin filosofinya kalau kayak lomba lari nih ada yang gendut sama yang kecil, yang ringan ya, maka yang ringan yang keluar lebih dulu. Jadi yang ringan, yang sedang, kemudian yang berat. Demikian juga prinsip elektroforesis seperti itu ya keluarannya. Nah, ini adalah prinsipnya ya seperti ini. Jadi small protein akan ada di bawah selalu itu udah pasti ya. Big protein pasti ada di atas ya. Jadi kita memisahkan protein ini berdasarkan berat molekulnya ya. Nah, setelah itu nanti kita akan e, membuat e, protein kita itu terwarnai dulu, yaitu dengan biasanya e, CBB atau nanti bisa juga dengan e, silver staining. Ya, nah kalau dengan CBB maka e, CBB ini isinya ada asam asetat, kemudian metana, udah CBB protein kita diwarnai. Setelah itu, mungkin satu jam atau dua jam, maka kita lakukan destaining sehingga protein kita akan terlihat dan hasilnya akan seperti ini visualisasinya. Nah, ini ada juga destaining-nya menggunakan silver, bukan CBB. Ini biasanya lebih mahal digunakan untuk protein kita, hanya sedikit jumlahnya. Nah dia lebih detail atau lebih eh, apa namanya bisa mendeteksi protein dengan jumlah yang relatif kecil. Nah ini eh, saya ingin perlihatkan kira-kira eh, riset-riset apa aja sih yang bisa kita lakukan ya dengan menggunakan SDS page ini. Tentunya eh, tadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya SDS page ini berhubungan dengan riset protein ya. Jadi harus eh, proteomic riset eh, kita bisa mengeksplor baik ikan di dalamnya itu ada selvis atau finfish ya maksudnya ikan yang bersirip atau tidak bersirip udang atau kepiting segala macam baik yang freshnya ya maupun produk olahannya itu juga bisa kita lihat ya kemudian juga beberapa olahan ya misalnya surimi kita ingin melihat bagaimana sih perjalanan protein kita ini juga kita bisa lihat kemudian beberapa contoh yang lain kolagen, gelatin, enzim, myoglobin protein larut air dan larut garam lainnya, kemihidrolisat protein dan lain-lain, intinya dia uh, seputar tentang protein ya. Nah, ini uh, adalah uh, contoh uh, uh, contoh penelitian-penelitian uh, yang uh, sudah kita lakukan ya. Uh, ini banyaknya sih kita sarikan dari penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan dan publikasikan ya. Misalnya, ini kita uh, ingin memprofilkan protein kita sehingga juga bisa disebut dengan riset profiling fish protein ya. Ini adalah contoh kami ingin melihat e, ikan e, dori yang selama ini itu disebut dengan ikan dori ya sebetulnya itu juga merupakan salah satu e, mis e, labeling ya. Bukan harusnya bukan bukan dori tetapi patin ya. Makanya sekarang di Indonesia itu disebutnya bukan ikan dori tapi E, pangasi, Indonesian Pangasius ya karena Dori itu sebetulnya ikan subtropis ya dari namanya sendiri itu e, berasal dari ikan subtropis atau dengan nama Latin itu Faber. Nah ini e, penelitian yang sudah lama juga kita coba kumpulkan dari mulai patin e, utuh ya kemudian ada beberapa Dori impor ada juga yang waktu itu namanya adalah masih Dori ya dari produk-produk lokal, Kemudian kita amati bagaimana profil proteinnya, nah sehingga kita bisa melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Nah ini ternyata dengan patin utuh dengan fillet ini ada beberapa protein yang memang belum terlalu nampak ketika utuh, tetapi nampak ketika dia setelah menjadi fillet. Mungkin di sini ada proses, suatu proses ya, apa itu penambahan bahan kimia atau misalnya penambahan garam sehingga protein yang ada pada file itu e, sudah mulai muncul terutama di protein di sekitar molekul e, sekitar 110 ke atas ya. Nah, kemudian riset yang lainnya itu adalah sebentar saya kenapa susah mem, nah ini. Ya, e, ini adalah e, contoh juga tentang e, profiling kita ingin melihat mengamati Uh, yang namanya kolagen atau gelatin itu apakah dia bisa dibedakan menjadi tipe 1, tipe 2 gitu ya. Ini berdasarkan beberapa pencirinya ya. Uh, di sini misalnya ada beta, ada alfa 1, alfa 2, maka dengan melihat profil protein yang seperti ini kita bisa mengkategorikan uh, kolagen kita adalah uh, jenis apa, tipe apa. Ya. Kemudian saya kok susah pindah ini nih pindah apa pindah slide baik maaf saya coba stop 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 share ya mohon maaf <coughs> Tidak, Saya ulang dari awal, mohon maaf, mohon maaf, nggak tahu kenapa ini. saya ulangi dari aslinya aja. Nah, kemudian riset yang lain ini kelihatan ya, bapak ibu ya, tentang fish quality ya atau kualitas ikan. Ini saya sarikan salah satu penelitian saya ketika saya mengambil disert disertasi di Jepang ya. Ini adalah kita ingin melihat Uh, ada ada empat klasifikasi di dalam tuna ya uh, ketika perdagangan tuna itu ada empat klasifikasi ada grade A, B, C dengan D grade A itu adalah grade yang uh, paling super ya untuk pembuatan uh, sashimi kemudian grade B, grade C itu bisa untuk loin atau tuna beku ya atau tuna kaleng. Nah uh, grade D itu adalah yang uh, not acceptable ya sebenarnya ini harusnya kalau impor enggak kalau ekspor tidak masuk ya. Nah banyaknya kita jual di domestik nih sayangnya nih orang Indonesia nih. Orang Indonesia itu luar biasa nih. Harusnya kalau orang luar itu ingin memanjakan penduduknya, tapi kalau orang kita malahan eh, impor dulu yang didahulukan ya. Yang yang di dalam negerinya yang jelek. Nah yang jeleknya yang kita konsumsi di sini ya. Nah grade A B C D ini kita bisa lihat salah satunya. Ini salah satu contoh saja sebetulnya salah satu tool ya, enggak hanya STSP saja, kita bisa e, lihat lagi dengan nilai-nilai e, yang lainnya ya. Nah, ternyata dengan STSP juga mendukung ya, untuk grade A kalau kita lihat ternyata, kalau kita lihat e, berat molekul yang bisa diamati oleh SDSP biasanya kan mulai dari 5 sampai 250 kilodalton ya. Nah, di sini... Grade A itu ternyata e, tidak ada band protein e, di bawah 19,3 ini ya. Nah, e, yang 19 sekitar 16 kilodalton itu adalah e, mioglobin Saya tahunya dari mana? Tahunya itu dari referen sebelumnya bahwasanya mioglobin itu ada di sekitar 16 kilodalton untuk tuna ya. Ternyata Grade B, C, D itu di bawah mioglobin itu ada lagi dia. Nah ini terlihat. Memang beda nih berarti kualitas mutu untuk sashimi yang bisa langsung dimakan dengan grade B, C dengan D. Kemudian ternyata di D itu yang paling jelek kita lihat di sini ternyata ada eh, suatu band kecil ya di mana kalau yang grade A, B, C itu tidak ada tetapi di grade di D itu ada yaitu di sini eh, kita berikan Y. Nah, Sayangnya, SDSPG itu hanya bisa sampai sini saja. Kalau kita ingin tahu, sebetulnya masih bisa kita lakukan blotting. ya. Atau setelah ini, kalau kita ingin tahu ini yang di D itu protein apa sih, yang eh, di BCD yang tidak ada di A, protein apa sih, maka kita bisa lanjutkan risetnya untuk mengidentifikasi protein, bisa lanjut ke amino acid sequencer, dan sebagainya. Ya, ini sudah kita eh, publikasikan, ya. Nah, kemudian... Uh, Nextnya, ini juga uh, contoh yang sudah kita uh, lakukan. Ya, kita melakukan uh, pengamatan terhadap ikan tuna, ya, karena ikan tuna ini merupakan ikan ekspor Indonesia. Uh, setelah udang, ya, uh, kita mencoba melihat uh, tuna ini, kita. Uh, berikan perlakuan dengan S ya. Satu banding tiga tuna dengan S-nya. Kemudian kita amati bagian perut, bagian punggung, bagian ekor. Ya, selama 0369 Ini secara warna seperti ini. ya. Nah, kemudian kita amati juga dengan pola STS nya Ternyata di sini ada perbedaan. ya. Di sini misalnya ada sesuatu yang berbeda di e, bagian e, perut ya perut hari ketiga sudah ada nih e, protein yang pada hari-hari sebelumnya tidak ada padahal di punggung di ekor belum ada nah di sini mungkin kita bisa melihat bahwasanya memang bagian perut itu bagian yang paling mudah terjadinya kebusukan ya karena kan e, secara logika juga di situ dia dekat tadinya dengan pencernaan ya kemudian sumber-sumber enzimnya banyak di situ sehingga ini yang paling lebih cepat memperlihatkan adanya perubahan dari protein yang dihasilkan ini sudah kami publikasikan juga ya nah kemudian untuk yang penelitian yang lainnya itu bisa kita lakukan tentang pengecekan kemurnian protein Misalnya, bapak ibu ingin e, melakukan pemurnian protein, kemudian kita cek apakah protein kita sudah murni atau belum. Maka, salah satunya kita bisa menggunakan SDSP juga. Ini salah satu contohnya, ya. Jadi, kami ingin mengambil mioglobin dari kantuna, ya. Maka, kita buat serangkaian e, apa cara e, pemurnian, ya. Ini merupakan beberapa tahapannya saja, nah. Ternyata ini A dengan B ini ada tahapan pemurnian, ya ini M itu marker, C itu ternyata yang terakhir setelah diberikan beberapa perlakuan, ya ada amonium sulfat, kemudian juga ada sentrifugasi dan lain-lain. Ternyata kami mendapatkan protein yang murni, ada satu band seperti ini. Ini sudah menunjukkan bahwasanya protein kita murni. Untuk apa kita melakukan pemurnian ini? Kita ingin menginvestigasi nih protein ini sifat-sifatnya bagaimana ya. Kemudian nanti kalau diinsertkan ke dalam kita contohkan misalnya kalau ini asli ya dari kantunnya. Tapi kalau kita buat simulasi sintesis dengan percobaan rekombinan DNA itu juga bisa kita satukan ya. Nah, ini sudah kita publikasikan juga penelitian ini ya. Nah Termasuk di sini, kita ingin melihat ya, pemurnian protein tadi dengan struktur proteinnya. Karena riset prote proteomik, ya, mungkin nanti Mas Hasan bisa menjelaskan lebih jauh lagi. Kalau saya kebagian hanya di SDSP nya saja, sebetulnya hanya salah satu tool saja, ya, banyak tool pendukung lainnya, ya. Misalnya, ini setelah kita memurnikan kita lihat struktur proteinnya seperti apa ya ini kita menggunakan Swiss model protein ya akan terlihat apakah protein kita kebetulan yang punya saya blue vituna sama enggak dengan protein yang lainnya di sini kelihatan ada proteinnya dari yang sudah kita murnikan tadi apakah dia eh, merupakan protein larut air atau tidak ini bisa ditunjukkan dari eh, struktur ini kalau misalnya struktur ini banyaknya bulat-bulat seperti pita ini maka sebenarnya ini adalah ciri protein itu protein alfa protein ya kalau ini adalah beta sheet protein nah kalau misalnya alfa helik maka dia salah satu sifat proteinnya dia adalah mudah larut di dalam air kemudian ini contoh juga saya ambilkan dari jurnal ya jurnal yang lainnya tentang biomarker toxicological ya jadi ada penelitian yang melaporkan beberapa ikan diinvestigasi, kemudian dicek ternyata ada beberapa protein yang menyebabkan dia itu adalah toksik. Ya. Nah, kemudian e, penelitian yang lainnya, maaf ini kostak saya ulangi lagi ke sini. Kalau stuck, kayaknya saya balik lagi ke sini. <tuh> e, ini adalah e, contoh dari <tuh> Hmm. nah eh, kita bisa mendeteksi eh, berat molekul ya atau atau molecular weight of protein ya kita bisa mendeteksinya dengan cara apa sebenarnya setelah kita mengetahui eh, SDS page kita itu hasilnya seperti apa maka kita bisa mengetahui berat molekul ini ada biasanya digunakan online tool ya bisa photocap, bisa image ya atau bisa densitometer ya. Nah, ini kemudian ini juga kita pernah mencoba melakukan mengeksplorasi ya beberapa ikan yang diduga mengandung albumin ya. Kita mengetahuinya dari berat molekulnya di ikan itu sekitar 40 sampai 60-an ya. Ada beberapa ikan gabus, kemudian ada ikan e, toman dan lain-lain ya. Nah, kita memprediksi albumin itu ada di mana ya. Nah, kemudian hidrolisat protein. Karena protein hidrolisat itu sesuai dengan nama keilmuannya, protein hidrolisat itu berarti protein yang sudah dihidrolisis sehingga berat molekulnya harusnya lebih rendah. Nah, kita mencoba melakukannya e, dari kolagen dengan gelatin kita coba lihat protein profilnya sudah ada alfa 1 alfa 2 dengan betanya kemudian kita hidrolisis dan kita amati hasilnya seperti apa. Nah ini ternyata setelah dihidrolisis dengan menggunakan enzim, ternyata betul bahwasanya eh, si berat molekulnya ini berkurang. Dan eh, dengan prediksi berat molekul yang berkurang ini, maka bioaktif peptida yang dihasilkan itu akan ada ya sehingga kita bisa lihat sifat antioksidannya apakah berpengaruh berat molekul kecil dengan berat molekul besar nah itu bisa kita eksplorasi ya eh, ini Termasuk kita mencoba juga eh, melakukan penelitian ikan baronang di sini ya ternyata tidak semua ikan juga eh, sama eh, profil proteinnya sehingga kita bisa melakukan identifikasi eh, ikan itu berdasarkan profil proteinnya. Ini ada jurnal tentang eh, bagaimana eh, identifikasi fish species setelah di cooking ya setelah dilakukan pemasakan eh, dengan menggunakan SDS-Psea. Ya. Ternyata ada pola-pola yang berbeda setelah menggunakan SDS page, profil protein yang dihasilkannya berbeda. Nah kemudian ini penelitian 2020 ini terbaru ya, ada dari Cina nih, makanya sebenarnya penelitian-penelitian dari kita itu harusnya tidak kalah pentingnya ya, masih banyak yang bisa kita eksplorasi. Ini contoh bagaimana surimi kita ketahui dalam hasil perikanan itu sesuatu produk yang sudah sangat kita banyak gunakan ya, produk gel, Salah satunya nanti kamaboko, mungkin Indonesia bakso ikan dan sebagainya. Nah, ini ditambahkan TGAE ya transglutaminase salah satunya untuk meningkatkan gel. Kemudian dilihat apakah profil proteinnya berbeda atau tidak. Dari mana? Karena kita tahu ingin melihat perjalanan e, miosinnya. Miosinnya seperti apa? Oh, ternyata ketika 0% miosinnya tidak ada. Ketika ditambahkan TGA, miosinnya dia tereksplorasi dan kita bisa melihat pada SDSP seperti ini ya, bagaimana profil proteinnya? Baik, saya kira itu saja karena sudah lebih dari 20 menit, kayaknya ya. Terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa membuka kita untuk banyak penelitian tentang prote proteomic science Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan ke moderator. Malar, ya, ya, presentasinya kebetulan kita sedang menunggu beberapa pertanyaan yang muncul. Uh, uh, kalau um, masih belum ada yang banyak Bu yang bertanya, uh, izinkan uh, saya untuk bertanya Bu. Jadi kalau dari slide ke-16 uh, eh uh, slide 14 ya. Kalau di slide 14 itu itu kan ditulis apa digambarkan bu uh, tentang perubahan apa namanya tentang perbedaan uh, apa pattern dari gelnya itu bu ya nah kalau misal itu kan dari jenis uh, ikan yang sama bu ya Jadi tunus albacaresmith itu nah itu kalau dilihat tuh kan kalau yang import dua dengan import satu tuh dia agak di ya itu kan dia berbeda dengan yang pertama bu ya yang yang sorry yang dengan yang patin utuh itu itu kan ada band yang di empat, empat itu bu ya dan 50 itu kan yang sebelumnya kan kurang jelas dan itu yang setelahnya itu yang di ds dan dn itu bertambah banyak itu kira kira band apa bu ya apakah ibu melakukan eh, apa mungkin purifikasi atau dengan melakukan eh, eh, Kromatografi, sequencing protein gitu. Ya, nah ini karena ini. Eh, suara saya terdengar ya Pak ya. Ya, dengar. Bu. Jadi eh, ini kita masih riset di awal ya. Kita mengumpulkan ikan-ikan patin yang ada di Indonesia, khususnya ikan olahan yaitu ikan dori ya. Waktu itu disebutnya ikan dori. Kemudian kita bandingkan profil proteinnya dari ikan patin yang utuh ya, yang tanpa ada proses uh, pembuatan filet seperti itu ya. Nah di sini memang terlihat ada profil protein yang berbeda, terutama protein-protein yang uh, dia itu lebih dari empat puluhan kilodalton ke atas ya. Nah di sini kami masih belum melakukan sequencing, jadi uh, sebetulnya kita setelah ini risetnya SDSPC itu bisa uh, bisa menjadi riset perantara ya. Kita ingin mengetahui protein apa yang muncul gitu ya setelah apa namanya ketika di di ds dan sebagainya ada. Nah poin kami sebetulnya ingin memperlihatkan ikan impor itu tidak kalah pentingnya dengan tidak kalah apa namanya mutunya dengan ikan yang kita produksi sendiri yang produksi dalam negeri ini itu impor ya. E, impor itu hampir sama semua profil proteinnya dengan yang kita punya ya. Jadi e, kami belum melanjutkan ke protein apa sebetulnya yang ada. Cuman kami memprediksi di sini e, adanya pembuatan filet itu ya sebetulnya proses pemiletan itu sederhana pengolahannya ya. Hanya ditambahkan e, mungkin ada beberapa apa namanya e, bahan kimia atau saya langsung pernah melakukan investigasi atau uh, kita mencoba melakukan uh, apa namanya kunjungan ya ke industri patin ternyata beberapa industri itu uh, industri fillet Indonesia itu ditambahkan NaCl kenapa karena orang Indonesia itu uh, pengen ada itu sesuatu produk itu berasa gitu jadi nggak mau kalau hambar, jadi ditambahkan NaCl, tambahkan garam. Padahal ikannya udah sehat nih, ditambahin dengan garam. Apa yang terjadi? Kalau kita tahu, kalau misalnya protein, protein ikan ya, protein ikan itu ditambahkan dengan garam, maka ada protein yang lalu di dalam garam. Sehingga dengan penambahan garam ini bisa jadi kita memprediksinya yang tadinya ini adalah ikan utuh saja tidak ada protein lain yang nampak di, selain di atas 40 kilodalton, maka protein-protein yang di atas 40 kilodalton ini adalah kami duga protein yang larut di dalam garam. Dan ini poinnya eh, apa produk kita yang impor eh, tidak kalah eh, kualitasnya dengan yang impor. Begitu Pak Sony. Terima kasih. Ya. Jadi ini merupakan penelitian awal ya Bu ya sebelum ya. nanti dilanjutkan hmm. yang menarik sih. Yeah. Uh, uh, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul, Bu. Uh, mm -hmm. Saya bacakan saja dari Ibu Sakin Haryati kepada Ibu Dr. Mala. Mm -hmm. uh, pertanyaan, pertanyaannya adalah uh, tadi ada informasi ben hasil SDS bisa dilanjutkan untuk uji sekuens asam aminonya. Jadi maksudnya sequencing, Bu. Nah, mm -hmm. uh, yang ditanyakan adalah bagaimana cara preparasinya agar bisa diinjeksikan pada alat sequencer. Untuk asam amino. Iya, yeah. baik. Terima kasih. E, apa namanya? E, kalau kita ingin tahu tadi protein apa yang menjadi e, apa namanya targetan kita gitu ya? Setelah misalnya tadi di profiling, wah ternyata ini ada protein yang ingin kita lihat. Nah, bagaimana cara menyiapkannya? Saya kira ini harusnya e, salah satu bidang di, di design work juga ya ada yang namanya sayangnya Indonesia ini kita masih belum punya ya Mas ya. Jadi kita exercise sebetulnya tidak sulit ya. Jadi kalau misalnya saya contohkan ini saja nih. Ada band ya. Misalnya misalnya kita tertarik ya, tertarik untuk mengetahui ini nih. Ada apa namanya protein yang di atas 110 kilodalton ya atau yang gampangnya aja yang yang paling bawah ya. Nah, ini nih. Ya. <tuh> kita ingin mengetahui nih, apa sih ini protein X, apa ini protein Y? Ya, ini kan dari SDS-PAGE kita hanya baru melihat satu dimensi ya. Dimensinya berat molekul. Sebetulnya ada lagi yang dinamakan 2D-PAGE ya. 2D-PAGE itu adalah dua dimensi. Kebetulan saya juga bekerja dengan dua dimensi ya. Kayaknya Mas Soni di Indonesia saya dengar katanya baru satu yang punya 2D page ya. 2D page ini Kalau SDS page itu hanya satu dimensi, maksudnya apa? Dimensi yang dipisahkan itu hanya berat molekul. Kalau 2D page ada dua dimensi, pakai juga poliakrilamid tapi satu dimensinya adalah berat molekul, satu dimensinya titik isoelektrik karena itu spesifik pada protein ya. Nah, kalau hanya SDS-PAGE ini kita bisa ingin mengetahuinya kita exercise, kita potong saja ya bisa di bawah eh, karena SDS-PAGE itu tanpa UV juga udah kelihatan. Kalau DNA harus di bawah UV. Nah, kalau eh, proteomik sudah dikasih dye ya. Salah satu dye-nya di marker itu ya di SD bromo eh, di BB-nya Brilian nya kita bisa lihat ya Bahkan saya kira eh, tadi saya jelaskan eh, scientific itu senantiasa berkembang sekarang itu mungkin tidak perlu lagi destaining. sudah ada teknologi yang langsung ya kalau yang marker kan bisa ada nih langsung ya langsung kelihatan jalan ketika kita meraningkan protein kita maka markernya jalan nah saya juga udah dikasih nih sama saya work nih contoh eh, apa namanya marker yang sekaligus dia bukan marker dia dia eh, loading dye loading dye buffer yang bisa dimasukkan ke dalam sampel kita sehingga kita mengirit waktu tidak perlu adanya staining dan destaining ya bisa langsung dilihat artinya setelah Proses running selesai, maka kita bisa langsung lihat. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau kita ingin tahu, nih, ini protein apa sebenarnya yang X ini? Satu, kita bisa lihat literatur dari yang ada. Oh, kita mempre, apa, prediksi kita ini sebenarnya, ini ya, saya memprediksi, ini adalah protein-protein yang terdenaturasi karena penyimpanan dengan berat molekul kecil nah kemudian yang lainnya kalau ingin memastikan berat ini adalah protein apa maka kita harus lakukan sequencing sequencing kita melihat e, asam amino apa isinya itu namanya ada beberapa alat salah satunya amino acid sequencer ya nah sayangnya pak Sony ini mungkin science work e, punya tantangan nih harusnya kita punya nih sequencer ya termasuk sampai dengan sekarang DNA juga kita masih kirim padahal sudah banyak sekali konsumennya nah termasuk protein juga ya mungkin eh, tadi yang bertanya siapa Bu Sakina, ya satu saya kita pernah ya ini juga mungkin ada mahasiswa saya nih yang melakukan eh, sequen dari protein ini satu band ini kalau kita kirim ya harganya bisa tergantung dari dolar ya waktu itu kita mengirimkan ingin mengetahui ini adalah protein apa? Apa sih yang diketahui? Ya itu diketahui kita memotong ini saja, ya kemudian preparasinya sebetulnya ada kitnya juga. Nanti dimasukkan ke dalam larutan tertentu, maka si gel ini kita masukkan ke dalam cup dan langsung siap dikirimkan. Yang ketahuan nanti apa? Susunan asam aminonya, susunan asam aminonya sehingga kita bisa mengetahui, oh ini adalah protein A, protein B dan C. Seperti itu Pak Soni, terima kasih. Terima kasih atas uh, jawaban yang cukup komprehensif ya. Uh, ya mungkin ini tantangan buat kita nih uh, bikin sequencing center buat protein Bu <laughs> ya. Nah uh, untuk uh, ke uh, depannya kita akan uh, langsung ke narasumber kita yang kedua uh, ya. Pak Hasan Nasrullah. Sedikit ada pertanyaan bisa langsung saya jawab sekaligus nggak nih Pak? Uh, begini bu, untuk pertanyaannya mungkin nanti di nanti akhir aja, aja bu, oh, nanti ya, ya. supaya bisa nanti ya. uh, bisa lebih komprehensif. Ya. Uh, uh, mohon maaf uh, bu, uh, kita ya. tunggu nanti ya di akhir untuk Pak Hasan Nasrullah uh, Kita uh, saya bacakan dulu mungkin sedikit. Uh, selamat datang Pak Hasan di uh, site Market Talk. Uh, pak Hasan ini adalah peneliti di Aqua Cell, Indo pasifik ya pak ya. Dan iya, iya. ya itu yang di Serpong ya Pak di Serpong. Ya di BSD Pak. BSD ya. Dan sebelumnya sempat ya sebagai peneliti juga uh, di uh, atau mungkin doktoran ya di Reproduction and Genetic Laboratory Aquatic Organism ya, di IPB. Nah kebetulan riset beliau ini adalah di Finfish Immunogenetic dan di Aquatic Molecular Biotechnology. Untuk waktu dan tepatnya saya persilahkan Mas Hasan. Baik, Mohon izin Pak Sony Bu Mala, nah, untuk presentasi. Pak Sony Bu Mala, ini suhunya proteomik nih kalau di perikanan ini eksplorasinya luar biasa sekali sudah kemana-mana ya Bu jalan-jalan juga. Baik, coba saya share screen. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya, sudah kelihatan ya. Baik saya mulai saja, ya. mohon izin semuanya. Selamat pagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Hasan. Hari ini diminta sharing-sharing nih dengan Science Work tentang proteomic research di aquaculture. Yang sebenarnya uh, tidak terlalu apa ya terkait di bidang riset saya tidak terlalu banyak mengerjakan proteomic. Ini memang cocoknya Bu Mala ini di bidangnya. Mungkin saya tambahkan sedikit-sedikit uh, tentang Riset proteomik di bidang budidaya karena di budidaya itu banyaknya dikombin ya dengan bidang lain riset proteomik itu. Baik outline hari ini yang pertama ada nanti introduction tentang evaluasi molekuler, yang kedua mengapa harus proteomik sih gitu kan ya tidak omik omik yang lain, lalu secara umum proteomik itu seperti apa, lalu contoh riset proteomik di bidang akuakultur, hingga nanti kita kesimpulan baik bapak ibu, nah untuk menjamin uh, keberlanjutan nih produksi aquakultur tentunya ya uh, nutrisi ikan, ya uh, kesehatan dan juga uh, welfare ya termasuk di dalamnya uh, sistem pemeliharaan yang optimal, kondisi lingkungannya optimal ya, juga reproduction hingga nanti, nah ini bidangnya bu Mala, post production productionnya apakah kualitasnya bagus atau tidak, katanya apakah ini berbohong atau enggak nih katanya hasil budidaya ternyata hasil tangkapan atau sebaliknya lalu mungkin juga dari engineering itu bisa kita evaluasi. Nah biasanya kita itu mengevaluasi hanya di tingkat fenotipik ya. Oh ikannya cepat tumbuh, oh ikannya lebih tahan gitu kan ya. Oh ikannya rasanya enak gitu kan ya. Tetapi kita tidak tahu apa sih yang bertanggung jawab itu. What is responsible di sana ya? Komponen apa atau molekul apa? Nah sehingga untuk mengetahui molekul apa yang bertanggung jawab sehingga kita bisa manfaatkan ya untuk standarisasi untuk konsistensi hasil akuakultur kita dan juga sebagai marker atau penanda ya itu uh, bisa kita lakukan evaluasi di tingkat molekuler ya evaluasi di tingkat molekuler itu ada tiga uh, secara umum yaitu genomics yaitu mengevaluasi DNA-nya transcriptomics itu mRNA-nya dan uh, proteomics ya yang mengevaluasi proteinnya genomik sendiri secara singkat adalah kita mengevaluasi apa ya variasi ya variasi susunan sekuens DNA di dalam tubuh ikan ya misalkan ikan yang cepat tumbuh sama yang lambat tumbuhnya ada tidak variasi uh, sekuens genomiknya nah itu yang menjadi uh, yang diteliti ya di bidang genomik ya selain itu juga ada epigenetik jadi hubungannya dengan lingkungan dengan kebiasaan ya sehingga ikan itu akan cenderung lebih uh, mengekspresikan sifat-sifat tertentu hingga ada mapping nah itu adalah genomic study ya jadi fokus yang dievaluasi adalah DNA-nya Sementara kalau studi transkriptomik, nah transkriptomik itu adalah bagaimana tadi DNA itu ya ada nah mungkin kalau yang berkutat di bidang molekuler ada yang namanya exon, ada yang namanya intron. Di mana exon ini bagian yang ditranskripsikan menjadi mRNA ya. Sementara intron ini tidak ditranskrip atau tidak dibaca menjadi mRNA ya. Nah, nanti mRNA ini akan menjadi bahan yang akan dibaca dibawa ke ribosom untuk Dijadikan protein, ya. Nah, kajian dari transcriptomic ini adalah melihat berapa jumlah mRNA-nya, ya, jumlahnya kelimpahan mRNA-nya, dan juga variasi atau identitas mRNA yang dibentuk ketika ikan itu dikasih stimulus atau signal. Ya, kita kasih makan makanan yang bagus, atau misalkan kita injeksikan dengan patogen, seperti apa sih responnya? Nah, seperti itu. Namun, di transcriptomic sendiri ternyata ada alternatif spacing atau alternative transcription. Jadi satu gen ini tadi ya bisa bervariasi ya dari satu gen yang sama kadang mRNA-nya karena mengalami alternatif spacing exon ini ada tiga exon digambarkan dengan box bisa jadi yang abu-abu dengan yang hitam diproduksi oleh tubuh ikan itu bisa yang hitam dengan yang biru dan sebagainya ya jadi exonnya seperti Lego ya Bapak Ibu ya bisa disusun-susun variasi ya Nah, setelah divariasikan ini untuk dibawa ke ribosom juga ternyata harus mengalami capping ya, penutupan sehingga bisa keluar sel ya, ibaratnya imigrasinya ya. Kalau tidak ditutup ini nggak boleh keluar sel menjadi protein. Nah, itulah yang menjadi fokus transkriptomik. Nah, satu lagi tentang proteomik. Nah, proteomik adalah yang di akhir-akhirnya ya, setelah tadi masuk ke ribosom, Dijadikan protein, nah, kadang kita lupa bahwa yang dihasilkan itu belum tentu protein itu aktif tadi atau berfungsi. Nah, untuk menjadi aktif dan berfungsi, itu protein mengalami beberapa proses perubahan, ya. Ada yang namanya pelipatan, ya. Ada yang juga nanti dia ada modifikasi struktur, ya. Bahkan juga ada protein bersatu dengan proteinnya yang lain, ya. Untuk menjadi suatu akhirnya protein fungsional, jadi tidak serta-merta. Dari mRNA langsung berfungsi, ya. Jadi, protein itu mengalami perubahan struktur interaksi dengan protein yang lainnya, dan buat proses-proses yang lain. Nah, analisis menyeluruhnya, ya, tentang identifikasinya, modifikasi protein ini, interaksi, aktivitasnya, hingga fungsinya, termasuk bagaimana variasi dan perubahan protein itu berubah saat ikan kita diberikan sesuatu treatment, gitu ya. Itulah proteomic study, ya. nah dalam mengevaluasi e, ikan kita jadi kita bisa e, mengevaluasi dari masing-masing e, tahap ya, mau mengevaluasi dari tingkat DNA tadi biasanya mengevaluasi variasi dan epigenetiknya, sekuenya ya untuk mRNA mengevaluasi jumlah dan variasi transkripnya atau yang dinamakan biasanya express gen ya atau dengan qPCR ya termasuk kalau sekarang yang lagi ngetren COVID juga dari tingkat mRNA-nya ada yang dicek mungkin juga ada proteinnya yang dicek ya imunoglobulin kan levelnya ya antibody berarti di tingkat protein ya di mana protein ini mengecek kuantitinya, structure variasi dan sebagainya hingga ke fenotipiknya akhirnya. Nah, jadi, nah jaraknya dari DNA ke fenotipik itu ternyata jauh ya masih banyak tahapan-tahapan variasi ya sehingga yang paling dekat ke keadaan sebenarnya atau respons fenotipik atau respon fisiologikal dari ikan itu lebih dekat ke protein ya yang menggambarkan bagaimana tubuh itu merespon secara fisiologis tuh seperti apa nah, sehingga mengapa harus riset proteomics nih tadi ya karena tadi satu gen itu belum tentu menghasilkan satu transkrip yang sama gitu karena tadi ada yang namanya alternatif spacing ya gen pertumbuhan ya bisa jadi mRNA A1, mRNA 2, mRNA 3 ya yang mana yang mempertanggungjawabkan ke pertumbuhan misalkan kita tidak tahu yang mana. Lalu setelah menjadi mRNA belum tentu juga dia menjadi protein gitu kan ya masih ada regulasinya lagi ya sehingga jumlahnya yang banyak ini kalau tidak di capping tadi contohnya ya, ya tidak akan menjadi protein walaupun mRNA-nya banyak di dalam sel misalnya kita mengukur pakai real time PCR. Ternyata pas kita confirm ke proteomics, itu nggak ada band-nya di SDS misalkan nah, itu kan artinya walaupun jumlah mRNA-nya banyak belum tentu menjadi protein ya. Dan yang terakhir protein itu membentuk suatu produk fungsional itu setelah pasca translasi modifikasinya ya jadi kalau kita mengukur di akhir-akhir pasca translasi kemungkinan itu lebih dekat ke efek fenotipik atau itulah yang menyebabkan uh, ikan kita bagus ikan kita cepat tumbuh dan lain sebagainya nah itu mengapa keunggulan ya riset proteomik dibandingkan nanti misalkan kita mau riset genomik atau riset nasgitomik tadi juga bu malah sampaikan untuk mengidentifikasi ikan-ikan tuh bisa dari DNA bisa dari uh, proteomik nah misalkan kalau kita mau identifikasi uh, telur kaviar gitu misalkan atau uh, ikan uh, udang ya misalkan udang udang vaname nah, ada misalkan konsumen yang prefer udang vanamennya udang faname yang di alam atau udang windu yang di alam nggak mau yang dibudidaya misalkan ataupun sebaliknya pengennya yang dibudidaya ataupun yang di alam karena spesiesnya sama nah dari apa namanya genomik tidak bisa karena strukturnya mungkin hampir sama gitu tetapi kan yang dimakan di alam dan yang dimak yang makannya di alam gitu makanan di alam sama makanan di budidaya misalkan kan menghasilkan proteomics atau protein yang berbeda nah dengan proteomics itu bisa eh, mungkin salah satu keunggulannya juga di sana Oke okay, Bapak Ibu, uh, secara umum nah alur riset proteomik itu seperti ini dimulai dari ekstraksi tadi ya, ekstraksi apa namanya uh, biological sampelnya. Nah, lalu dilanjutkan tadi ya one dimensional atau two dimensional uh, SDS tadi atau dengan gel ya bisa satu dimensi buat uh, atau dua dimensi ya untuk menseparasikan protein ada apa aja sih ya. Nah, setelah itu menjadi protein-protein kecil, lalu kita bisa lanjutkan identifikasi lebih lanjut dengan metode kromatografi contohnya atau tadi sequencing asam amino sehingga kita tahu nanti kira-kira di ikan itu marker marker sifat yang bagus tuh atau protein yang bertanggung jawab di situ tuh yang bagus tuh yang mana gitu ya. Nah, tapi untuk sebelum mendapatkan hasil yang bagus tentu semuanya ini berawal di sini ya pembuka jalannya ya atau eksplorasinya adalah di sini ya atau dinamakan di gel analisisnya ini sehingga eh, SDS gel elektroforesis ini menjadi jalan penting ya pembuka jalan sebelum eksplorasi proteomik lebih lanjut ya dan merupakan metode yang paling umum eh, digunakan ya untuk mengestimasi dan membandingkan eh, protein ya berdasarkan berat molekulnya dan juga eh, charge nya ya atau muatannya juga bisa kualitatif analisis ya dari berbagai eh, purified protein tadi kalau nggak salah di kolom Q&A ada yang bertanya tentang dari rumput laut bisa tidak bisa gitu kan ya asal dia bisa dipurifikasi dan nanti bisa dimasukkan ke dalam gel ya Jadi dari berbagai sampel itu bisa tadi ada bumala di apa otot ikan ya mungkin tadi dari hidrolisat dari karagenan juga bahkan bisa ya untuk menganalisis ya Nah, dan simple dan reliable, ya. Kalau kita sudah mahir atau piawai tadi, ya, tetap metodenya cukup simple, ya, dengan alat eh, apa namanya, gel castingnya ini, ya. Tadi nah, simple aja, ya. Eh, kalau sudah piawai mengerjakannya, sudah ahli, nanti di timnya, nih, di lab Bumala sudah sangat rutin menghasilkan eh, apa namanya, separasi gel yang bagus seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan, ya, nanti bebas bisa melanjutkan hasil SDS itu ketahapan berikutnya mau liquid chromatography, mangga ya dengan lc ms, MS ya, cuman kan tadi ya kompleks prosedurnya dan alatnya juga lumayan, jadi biasanya kita itu ngirim-ngirim sampel saja keluar gitu ya. Di science work juga mungkin science work juga mungkin menyediakan jasa gitu kan LC-MS atau lab-lab uji yang lain gitu. Kalau misalkan alatnya tidak ada. Baik di dalam aquaculture sendiri atau proteomik secara umum, strategi dalam risetnya itu ada yang discovery atau eksplorasi tadi dengan targeted ya. Kalau discovery itu pengen lihat sih bagaimana perbedaan polanya ya dari ikan yang tumbuh cepat, misalkan ya tumbuh lambat, yang resisten penyakit atau yang rentan penyakit, yang rasanya enak atau rasanya biasa aja gitu kan ya. Yang matang gonadnya cepat atau lambat apa yang terjadi bahkan di luar ikan itu sendiri di lingkungan secara umum akuakultur misalkan patogennya ya kita cari mana sih patogen yang virulen atau tidak virulen ya apa sih dia gitu kan kok ikan saya atau udang saya mati terus nah, Misalnya toksinnya apa sih gitu kan ya atau antigennya apa sehingga kita bisa apa mengembangkannya menjadi vaksin gitu kan ya atau kita mau menambahkan fit aditif atau punya ramuan-ramuan tertentu nih untuk pakannya gitu kan ya kita cari tadi bioaktif peptidenya kan misalnya hasil hidrolisis hasil fermentasi gitu kan ya kira-kira ada yang jos nggak nih efeknya nih kalau dilihat dari proteinnya untuk meningkatkan pertumbuhan gitu atau imunitas ya atau kita main di AMP anti mikrobial peptidenya gitu. kita punya substance tertentu hasil SDS dan identifikasi lebih lanjut oh ternyata ini zat kita ini berpotensi nih membunuh bakteri nih kalau dari structure nah kita uji lebih lanjut ternyata anjur. nah itu juga bisa ya itu discovery nah setelah kita tahu misalkan peptida atau protein mana yang bertanggung jawab ke sifat-sifat ikan atau yang menguntungkan bagi akuakultur ya kita bisa lanjut ke target proteomik jadi yang kita cari dari ikan itu misalkan dipisahkan berdasarkan protein itu atau patogen nanti diidentifikasi kita ketemu kalau ada yang toksin dengan marka protein itu, berarti nggak uh, boleh ada patogen itu, misalkan di uh, lingkungan akuakultur dan lain sebagainya ya. Dan bisa jadi sebagai QC juga, misalkan ya ikan kita sebelum dijual ya, dilihat SDS Page, oh ini ternyata mem uh, kualitasnya rendah, oh ini misalkan rasanya dari proteinnya kurang maknyus dan lain sebagainya. yaitu itu targeted proteomics ya. Jadi ada discovery ada target. Nah, ini contoh risetnya ya untuk eh, SDSP di bidang akuakultur. Contohnya adalah toksin identifikasi atau identifikasi toksin ya di patogen-patogen akuakultur. Nih, yang paling salah satu yang paling membahayakan adalah eh, Streptococcus agalactiae ya, bakteri eh, apa namanya? Gram positif ya. Ternyata ada yang biasa aja, tidak terlalu patogen ya. Ada yang hiperpatogen. Nah, ini risetnya Pak Amrullah ya dari Baik Bang ya dengan Pak Prof Sukenda dan Prof Alim. Eh, kita lihat ternyata yang hapar patogen tuh dia tuh punya apa ya yang menjauhkan dia tuh kalau dikasih ke ikan sama-sama strepto yang lain tapi dia sangat-sangat toksik gitu kan ya dibanding yang lain. Nah, ekstra produknya kita purifikasi, lalu kita pisahkan tadi di gel SDS. Ternyata ada tiga pita nih ukurannya yang tidak ada di yang varietas dan patogen gitu kan ya versus varietas hiperpatogen. Setelah dilihat, difraksi, ternyata ukurannya ada yang 189 dan 76 kilodalton, gitu kan ya, yang khas varietas hiperpatogen ya. Lalu kita purifikasi, misalkan yang mau diuji dulu, mana sih yang bertanggung jawab ya kira-kira? Oke, okay, kita purifikasi yang 89, misalkan ya. Nah, yang ukuran 89 ini kita cutting dari gelnya, misalkan ya, atau dengan uh, ada mesinnya juga di Bioret juga menyediakan ya untuk uh, purifikasi ini dari 89 misalkan kita cek nah dicek disuntikanlah ke ikan ternyata semakin tinggi konsentrasi ya ini 89 ini menggambarkan konsentrasi ya nah, sampai 8 sampai 16 itu semakin tinggi mortalitas ya. semakin banyak kita menyuntikan protein itu semakin tinggi ternyata mortalitasnya oh berarti bisa kesimpulan protein 89 kilodalton ini menjadi toksinnya Streptococcus agalactiae yang hiperpatogen. Jadi nanti ketika di kompleks atau industri budidaya Bapak Ibu misalkan screening patogen agalactiae ketemu protein 89 wah hati-hati gitu misalkan ya mungkin saja itu adalah streptococcus yang sangat hiperpatogen atau sebaliknya kalau bapak ibu pengen nyari kan kadang di kalau riset-riset di bidang akuakultur kadang sengaja tuh nyari-nyari yang patogen kan untuk, untuk dapat vaksinnya atau dapat ikan yang uh, tahannya ya kita bisa cari aja tuh tadi ya marka di 89 Gelodaton mana strepto yang punya nah setelah punya isolat itu bisa kita combine. Yang mengodekan protein itu DNA-nya apa sih? Jadi proteomik combine dengan genomik sehingga nanti kita punya marka DNA galaksi yang hiperpatogen. Nah, itu salah satu contoh discovery ya tadi cari dulu apa. Nah akhirnya di endingnya dengan target tadi. Targetnya 89 kilodalton. Nah ini uh, riset selanjutnya adalah kita juga bisa mengevaluasi pematangan gonad di ikan ya. Misalkan kita punya uh, formulasi fit tertentu gitu kan atau bahan tertentu nah kita ingin mempercepat kematangan gonad nah ikan kan nggak bisa ditanya ya kamu udah matang belum gitu ya terus kalau misalkan harus membunuh ikannya juga sayang untuk melihat gonadnya gitu kan atau melakukan histologi itu sangat sayang sekali nah bagaimana cara melihatnya oh ternyata di pematangan gonad itu ada yang namanya proses vitelogenesis atau pembentukan kuning telur Ya, yang dari hati ke gonad itu via darah dialirkannya. Ya kita lihat saja protein vitellogenin itu di dalam darah ya, sehingga ikannya mungkin atau organismenya yang lain tidak perlu mati, tidak perlu kita bunuh gitu secara langsung kan. Biasanya kita histologi untuk melihat perkembangan, ambil gonadnya misalkan ya. Jadi harus mati kan sayang. Nah ini bisa menjadi salah satu contoh alternatif ya. Ini contohnya risetnya oleh Bu Wahyu Pamungkas dari BRPI Sukamandi bimbingan Pak. Tadi kami di tim di Aqua Futur, di PB mengasihkan minyak corn, ya kon oil kita lihat dengan berbagai presentasi ada yang 0 1 persen hingga 3 persen ternyata albumin, ah, sorry, vitlogenin yang banyak dihasilkan itu ternyata ya konsentrasi 2 persen ya tuh artinya memicu proses fitologenesis ya dengan dikasih corn oil yang tentunya corn oil kan mengandung banyak high fatty acid ya yang menginduksi perkembangan gonad dan dalam waktu 4 minggu tadi juga bisa dilihat polanya oh week 4 naik terus week uh, selanjutnya nih week 8 turun ya dengan dilihat bandnya oh kemungkinan kematangan gonadnya atau proses fitologenesisnya puncaknya yang perlakuan 2% ini pada minggu keempat nah selain ikan juga bisa nih pada siput gonggong -gong. ya ini dengan Pak Muzahar juga istrinya mungkin Bu Lili Viruli hadir di sini dan kebetulan bimbingan Bu Mala juga ya Bu dulu ya Bu Lili Viruli dengan Pak Muzahar nah menginjeksikan ya pengen memijahkan ini anti mainstream ya pengen memijahkan atau mematangkan siput gonggong -gong ya orang biasanya ikan ini siput ya karena harganya lumayan dan rasanya enak kita pengen evaluasi gitu apakah benar terjadi proses fitologenesis atau pematangan setelah kita injeksikan hormon gitu eh, ternyata kita bisa dilihat ya ini hari ya hari 4 hari 7 dan hari ketiga hingga hari ke-30 ternyata memang uh, terbentuk ya uh, itu jadi bisa ke juga penggunaan SDSP ya diambil aja darah gonggongnya gitu kita lihat gitu, seperti itu nah ini dikombinasikan lagi kalau kita engineering ya kita ingin mana dikombinasikan proteomik itu dengan rekayasa molekuler yang lain ya misalkan kita sudah tahu cek dari hasil STS dari hasil identifikasi proteomik protein apa yang berpengaruh kepada pertumbuhan ya contohnya blood hormon nah, dari hasil amino peptide sequencing kita atau dari DNA database kita ambil tuh sequence penyandih hormon pertumbuhan ya Lalu kita masukkan ke dalam plasmid DNA. Nah, plasmid DNA ini menjadi DNA rekombinan ya yang nantinya akan menghasilkan tadi ya protein, blood hormon ya di luar tubuh secara normal ya. Jadi kita bisa uh, produksi ya di bakteri. Nah dimasukkan di bakterinya bisa melalui heat shock atau dengan bayonet elektroporator ya dengan kejutan listrik gitu ya. Ini juga yang dipakai untuk menghasilkan ikan transgenik juga bisa dengan uh, alat ini gitu ya dimasukkan ke dalam bakteri setelah itu ya udah protein growth hormonnya itu diproduksi di dalam bakteri gitu ya selalu kita panen kita lihat dah dari percobaan kami di lab ada plasmid 1, plasmid 2, plasmid 3 mana sih yang berhasil bakteri itu menghasilkan growth hormon di dalam tubuhnya hal yang sama juga berlaku di insulin manusia juga seperti ini prosesnya ya ternyata plasmid 2 nih menghasilkan apa namanya fraksi atau growth hormon itu ya dari hasil SDS di evaluasinya ya sehingga plasmid ini atau hasil rekayasa proteomik combine dengan genomik ini kita manfaatkan ya untuk dikasihkan protein rekombinan ini ke ikan ya dipanen dari bakteri growth hormonnya kita kasihkan ke ikan kita bekerja sama dengan BBAT Sukabumi ya untuk produksi uh, mohon uh, maaf protein. Mas Hasan waktunya tinggal tiga menit Oh iya ini udah iya. mau penutup Pak. Terima kasih Mas. Siap. <laughs> ya, ya terima kasih untuk mengingatkan ya. Nah, ini kita harvesting ya. Kita harvesting buat hormon ini di freeze dry habis itu uh, dikasihkan ke ikan ya. Ternyata aplikasinya uh, bagus sekali ya. Ada yang direndam pakan, rendam kontrol, itu uh, bagus ya menginduksi pertumbuhan. Nah, di eksplorasi yang lainnya di bidang ini tadi uh, sudah disampaikan, kita sudah menganalisis ikannya, menganalisis patogennya dan juga fitaditifnya, Dan sekarang, yang lagi banyak eksplorasi tadi, seperti yang disampaikan Bu Mala, adalah bioaktif peptide, ya, karena dia mempunyai sifat antimikroba, nutrien metabolisme, anti antioksidan, ya, yang menjadi alternatif untuk anti, isu antibiotik dan lain sebagainya. Ya, dan bioaktif peptide ini juga sudah banyak uh, sediaan komersilnya, ya, yang memicu pertumbuhan, ini memicu reproduksi, ya, biasanya dari sindel. Ada propevia dan lain sebagainya dan juga ada aquacel SF ini ya dan ternyata bioaktif peptides ini selain kalau di udang ya di salah satu contoh produk biopeptides komersial ini selain growth juga yang lebih tinggi ya 26% lebih tinggi di serim, FCR nya juga lebih rendah ternyata memiliki efek antimikrobial jadi kayak sekali lempar tuh udah dapat banyak efek gitu itulah Mungkin potensi eksplorasi ke depannya di bidang perikanan adalah biopeptide. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya proteomics itu sangat-sangat bermanfaat ya bagi perikanan secara umum dan bagi aquaculture secara khusus. Dan metode yang paling common, yang paling general, yang paling umum adalah SDSP. Ya. Simple tapi reliable. Mungkin sekian dari saya, Pak Soni. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak uh, Mas Hasan atas uraiannya. Cukup cukup menarik ya rekan-rekan uh, sekalian uh, sederhana dan gampang dipahami untuk berbagai kalangan. Uh, untuk berikutnya uh, izin uh, menginformasikan bahwa akan ada presentasi dari produk manajer kita uh, Mas Kurdi. Nah, Mas Kurdi ini adalah uh, produk manajer untuk uh, bidang proteomik ya dan sudah bergabung dari dengan Science Berke dari sejak tahun 2015 awalnya sebagai field so application specialist sampai 2019 dan setelah 2019 adalah product manager naik peringkat menjadi product manager untuk bidang proteomik nah, apa yang hendak eh, Mas Kudi sampaikan nah, kita persilakan Mas Kudi ya untuk waktu dan tempat dipersilakan Mas Kudi baik eh, terima kasih Pak Sony saya izin share screen. Slide saya sudah terlihat ya. Sudah, sudah. jelas mas. Ya, suaranya jelas? Suaranya jelas. Ya, jelas. Baik, baik. Baik, uh, ini uh, materi yang akan saya sampaikan. Pertama mungkin uh, saya ingin menunjukkan terima kasih kepada Bu Mala dan uh, Mas Hasan yang sudah <coughs> mau untuk bergabung di Science Talk, Talk ini dan Bu Mala ini merupakan dosen saya dulu waktu di perikanan, jadi beliau adalah dosen saya dan beliau adalah ahli di bidang proteomik perikanan memang dan Mas Hasan ini rekan saya di lab molekuler di perikanan ya kebetulan kami ada rekan dulu hari ini saya ingin mempresentasikan menjawab sebenarnya menjawab tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mala dan Mas Hasan bagaimana kita bisa mempermudah proses SDS page ini dengan teknologi-teknologi terbaru karena eh tadi sudah disampaikan bahwa proses SDS page memakan waktu yang cukup lama apalagi menggunakan metode konvensional ya. Misalnya eh, membuat gel sendiri, filtrasi pH buffer sendiri, kemudian spanning bisa sampai overnight 24 jam. Jadi hal itu mungkin salah satu eh, kendala untuk para peneliti untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Nah, jadi, di sini saya akan menyampaikan beberapa uh, tren, ya, beberapa uh, informasi dalam protein separation, khususnya, dan di sini kita akan menjelaskan akan menginformasikan uh, mengenai uh, aplikasi stand free teknologi. Jadi, stand free teknologi ini adalah merupakan terobosan baru di mana untuk memperbudah proses DSP speech tanpa menggunakan pewarna. Nanti akan kita lihat. Ya. Oke. Okay. Uh, pertama adalah protein separation teknik. Jadi sebenarnya uh, ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menseparasi suatu protein ya. Di antaranya adalah SDS page. Yang pertama adalah native page. Ini juga uh, ini sama adalah proses heteroporesis di mana digunakan untuk memisahkan protein berdasarkan uh, bobot molekulnya dan dan dalam bentuk native page Jadi kalau dalam kalau di SPS, SDS page itu protein sudah didenaturasi atau dirusak sehingga dia sudah tidak dalam bentuk native page-nya. Sedangkan kalau dalam bentuk natifnya itu kita menggunakan native page seperti itu. Lalu yang kedua adalah SDS page. Nah, ini adalah teknologi yang paling banyak digunakan sekarang ya untuk protein protein separation. Ini digunakan untuk menseparasi protein berdasarkan molekul weight Lalu selanjutnya adalah metode tris Jadi ini adalah metode separasi protein yang biasa digunakan untuk memisahkan protein yang molekular weight-nya kecil ya di mana molekular molekular weight-nya di bawah 10 kilodalton. Ini menggunakan metode uh, tristisin. Lalu selanjutnya adalah isoelectric focusing. Jadi tadi mungkin sudah disampaikan sebelumnya oleh Bu Mala bahwa ada namanya two dimension electrophoresis. Jadi itu merupakan proses elektroporesis dua dimensi, di mana dimensi pertama adalah elektrofocusing di mana kita memisahkan protein berdasarkan uh, isoelectric point-nya atau poin isoelectric-nya lalu dilanjutkan dengan SDS-PAGE. Selanjutnya ada zimografi. Jadi uh, ini juga sama merupakan uh, teknologi atau, atau metode untuk uh, protein separation tapi ditambahkan ya ditambahkan uh, enzim substrat di sana sehingga kita bisa melihat uh, enzim activity dari suatu uh, enzim ya. Nah karena SDS Page ini tadi sudah berkaitan dengan materi sebelumnya, maka di sini saya akan jelaskan lebih detail mungkin terkait SDS Page. Mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Mala juga lebih detail ya mengenai SDS Page. Saya hanya mengulang sedikit saja bahwa ini merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menseparasi protein berdasarkan molekuler weight-nya. Lalu aplikasinya apa? Ini bisa digunakan sebagai first step. Jadi, jadi SDS Page ini merupakan metode dasar. Untuk metode-metode selanjutnya. Jadi bisa digunakan untuk tahap pertama Western blotting, kemudian bisa digunakan untuk second dimension pada analisis studi atau uh, two dimensional electrophoresis. Lalu metode ini juga bisa digunakan untuk melihat uh, purity dari sampel. Misalnya kita melakukan purifikasi protein, melakukan menggunakan kromatografi, itu kita bisa cek apakah hasil purifikasi kita bagus atau tidak. Itu bisa menggunakan uh, SDS page. Lalu kita juga bisa membandingkan protein dari beberapa uh, sumber tadi ya misalnya uh, beberapa jenis ikan dalam satu spesies misalnya atau misalnya beberapa daging kita bandingkan profilnya seperti apa dengan adanya uh, misalnya perlakuan-perlakuan tertentu. Lalu secara umum uh, SDS-PAGE-nya seperti ini. Jadi uh, tadi sudah disampaikan sedikit juga oleh Bu Mala. Jadi pertama kita lakukan preparasi sampel. Selanjutnya adalah kita lakukan preparasi buffer dan gel, lalu kita lakukan ektroporesis, dan yang terakhir adalah staining dan analisis. Nah, untuk preparasi sampel, kok kenapa kita harus menyiapkan protein untuk proses SDSPH? Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Mala bahwa untuk page protein itu harus dalam bentuk denatur denaturasi atau denaturated, di mana di dalamnya kita tambahkan biasanya namanya buffer, karena dulu metode SDSPH ini ditemukan oleh Uh, limely, maka di pasaran itu uh, istilahnya adalah limely Sample Buffer biasanya yang di dalamnya sudah terdapat sds SDS ya dan dengan uh, fungsi utamanya adalah untuk proses denaturasi, denaturasi protein dan membuat protein itu bisa bermuatan negatif karena tadi uh, protein itu bisa jadi bermuatan positif bisa jadi bermuatan negatif dan bisa jadi netral sehingga untuk dia bisa dilakukan SDSP p harus ditambahkan uh, SDS agar bermuatan negatif. Lalu selanjutnya biasanya pada saat preparasi sampel itu kita tambahkan beta etanol untuk e, merusak disulfid bond-nya sehingga protein ini yang tadinya e, misalnya dalam bentuk e, masih besar gini ya e, dalam e, bentuk folding kita bisa buka ikatan disulfidanya sehingga membentuk sehingga subunit protein dan bisa terbuka ikatannya sehingga bisa dilakukan SDS Lalu biasanya kita lakukan heating atau pemanasan untuk meningkatkan proses denaturasi ini dengan dipanaskan di dalam suhu 70 sampai 100 derajat Celcius seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah preparasi gel. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa yang paling banyak digunakan untuk SDSP sekarang adalah discontinuous gel system. Jadi ada dua jenis gel, tapi ada juga yang melakukan satu jenis gel ya. Jadi dia hanya menggunakan uh, resolving gel saja tanpa stacking gel. Nah, ini digunakan digunakan untuk mengkonsentrasikan protein sebelum dia uh, di, di separasi berdasarkan molecular weight-nya. Nah, ini adalah contoh uh, resip atau uh, apa ya, kalau kita membuat stacking gel kita menambah misalnya uh, kita tambahkan uh, 125 mikromolar HCl dan seterusnya. Jadi sudah disampaikan bahwa pH-nya harus sesuai ya 6,8 dan seterusnya. Lalu ini adalah running buffer 25 milimolatus base kemudian tambahkan glisin dan pH sekian, ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita meracik sendiri baik itu gel ataupun buffer maka diperlukan waktu yang cukup lama dan kita harus memastikan bahwa pH-nya betul-betul sesuai. Ya. Itu salah satu kendala kalau kita melakukan menggunakan metode konvensional lalu eh, seperti apa trennya sekarang ya menjawab tadi yang Bu Mala sampaikan bahwa kalau kita melakukan eh, casting gel sendiri atau biasa kita sebut dengan hand cast hand casting itu kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk eh, proses preparasi gel bisa lebih dari satu jam ya kita bisa menyiapkan eh, buffernya untuk eh, resolving menyiapkan buffer untuk eh, stacking kemudian harus titrasi ph-nya yang sesuai sampai dengan proses eh, casting gelnya memerlukan waktu yang cukup lama sehingga eh, sekarang sudah berkembang ada istilah eh, ada gel yang diistilahkan dengan namanya fast cast jadi kalau dulu itu kita meracik sendiri-sendiri akrilamidnya terpisah SDS-nya terpisah buffernya juga terpisah APS tema dan lain-lain di fast cast ini kita bisa lebih cepat proses eh, castingnya yang hanya memerlukan waktu 30 menit saja dan kita hanya bisa hanya menambahkan dua jenis reagen saja hanya uh, resolver A, resolver B, staker A, staker B dan pemed ditambahkan dengan APS uh, untuk polimerisasinya. Jadi waktunya bisa lebih cepat pada saat kita melakukan uh, casting gel. Lalu Tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada precast. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu uh, melakukan penelitian yang butuh waktu yang cepat, sudah buru-buru tapi kita misalnya gagal-gagal terus membuat gel maka opsinya adalah kita berikan uh, precast. Jadi precast ini sudah uh, validated, sudah dicek secara laboratorium, ya, dan dia uh, sudah homogen jelnya sehingga tidak akan terjadi misalnya smiling dalam uh, pembacaan proteinnya nanti seperti itu. Lalu apa itu fastcast? Tjek fastcast akhir lamit. Jadi fastcast akhir lamit merupakan uh, teknologi yang dikembangkan untuk membantu para peneliti agar proses casting gelnya bisa lebih cepat ya kemudian selain bisa lebih cepat uh, juga shelf life nya bisa lebih lama dibandingkan uh, konvensional ya kelebihannya apa yang pertama adalah simple jadi tadi kalau misalnya kita casting sendiri butuh waktu yang lama kalau menggunakan fast cast, kita hanya menambahkan regen A dan regen B plus APS dan temed saja ya dan gelnya kita bisa gunakan paling paling lambat 30 menit sudah kita bisa gunakan untuk uh, SDS page lalu gel ini kalau kita simpan, kalau kita simpan setelah kita misalnya SDS page, kita mau simpan dulu sebelum analisis, kita bisa simpan sampai dengan 4 minggu pada suhu 4 derajat. Jadi mempermudah peneliti kalau misalnya jam kantornya sudah habis, misalnya itu bisa kita simpan dulu gelnya. Lalu dengan menggunakan TGX Fastcase ini, proses SDS page running electrophoresis yang biasanya sekitar 60 menit sampai 90 menit itu kita bisa persingkat waktunya sampai dengan 20 menit ya menggunakan mini protein tetra. Nah, ini adalah konsentrasi gelnya. Jadi untuk sementara yang tersedia 7,5%, 10% dan 12%. Jadi kalau misalnya gel Bapak Ibu di luar ini mungkin belum tersedia untuk fast case seperti itu dan dan untuk fast case ini bisa digunakan untuk uh, standing konvensional ataupun aplikasi untuk uh, stand free teknologi yang kedua, yang selanjutnya adalah proses setelah kita casting gel adalah elektroforesis. Nah biasanya proses elektroforesis itu juga sama, memerlukan waktu yang cukup lama antara 40 sampai 60 menit uh, pada voltase 100 sampai 150 volt. Nah uh, atau biasanya sebagai tracking pada saat SDSP itu kita lihat bagian bawah uh, bromphenol blue-nya itu sudah mencapai batas mana, jadi tidak kelewatan uh, protein kita seperti itu. Nah kalau misalnya kita running terlalu cepat itu biasanya menjadi resolusinya jadi kurang baik terutama untuk molekuler yang kecil-kecil jadi belum terpisah secara sempurna tapi sudah kita hentikan waktunya nah bagaimana sekarang teknologi berkembang itu adalah adanya alat yang bisa digunakan untuk bisa mempercepat proses elektroprosis ini ya jadi ada namanya mini protein tetrasel jadi ini bisa kita lakukan untuk running gel itu antara 1 sampai 4 gel. Jadi, kalau biasanya maksimal 2 gel dengan uh, mini protein, ini kita bisa langsung running 4 gel sekaligus. Dengan uh, proses uh, SDSP, tadi elektroporesis, 15 sampai 20 menit menggunakan high voltage. Di mana mungkin itu tidak bisa digunakan uh, dengan menggunakan uh, teknologi yang lain. Karena kalau sudah di high voltage, itu bisa jadi gelnya rusak ataupun uh, smiling. Ya. Kemudian, Selain alat ini bisa digunakan SDS page, alat ini juga bisa, bisa digunakan untuk transfer blotting menggunakan metode wet wet transfer. Ya. Kemudian selanjutnya adalah liquid technology, jadi tidak akan mudah bocor karena dia prosesnya adalah molding bukan sambungan. Kemudian tadi, nah biasanya pada saat kita loading uh, sampel ke gel itu ada kesulitan tersendiri karena uh, ketebalan gel SDS page itu biasanya antara 0,75 sampai 1 mm itu agak sulit uh, uh, di loadingnya sehingga uh, di mini protein ini sudah dilengkapi dengan loading guide sehingga tidak akan terjadi salah masuk atau bahkan tidak masuk ke dalam well karena ada loading guide ini ya dan alat ini juga bisa digunakan untuk hand cast, fast cast ataupun pre cast jadi sangat uh, open system bisa digunakan bisa digunakan untuk jenis gel apa saja lalu selanjutnya adalah staining dan analisis tadi sudah disampaikan bahwa proses staining menggunakan komasi Brilliant Brew yang konvensional uh, itu memerlukan waktu sampai 2 sampai 4 jam untuk standing atau tadi dipercepat bisa sampai 2 jam misalnya. Tetapi kendalanya adalah proses di Jadi untuk bisa mendapatkan gambar yang clear, yang bagus, itu kita perlu 4 sampai bahkan seharian tadi sudah disampaikan Malaya ya 24 jam bahkan untuk bisa mendapatkan gambar yang murni, gambar yang bersih, yang clear ya, seperti itu. Lalu uh, ini adalah contoh beberapa aplikasi jadi mungkin misalnya ketika misalnya komasi ini memerlukan waktu yang cukup lama kita bisa beralih ke staining-staining yang lain bisa Biosef, bisa QC colloidal komasi ataupun tadi disampaikan Bu Mala silver stain. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah ada di sensitivitas. Jadi misalnya ketika kita menggunakan komasi ada salah satu protein yang memang konsentrasinya kecil sedikit itu bisa jadi tidak terdeteksi walaupun mungkin dia ada tapi karena sensitivitas dari komasi ini uh, cukup tinggi, dia bisa mewarnai 36-47 nanogram, di bawah itu mungkin tidak bisa terwarnai, maka uh, kita bisa beralih ke staining yang lain. Nah, Solusinya kalau kita menggunakan metode komasi, itu ada biosafe komasi stain. Jadi uh, buffer ini atau staining ini dikeluarkan untuk bisa... Memper uh, meningkatkan sensitivitas. Jadi biasanya tadi kalau koma koma si biasa 36 nanogram, kalau menggunakan biosafe itu bisa 8 sampai 20, 28 nanogram. Lalu proses staining bisa lebih cepat. Jadi staining dan destaining itu bisa selesai 1 sampai 2 jam saja tanpa harus menunggu sampai seharian misalnya. Yang itu bisa ter mempengaruhi proses riset Bapak Ibu sekalian Kemudian selanjutnya adalah dia sudah dalam bentuk premix siap digunakan dan tidak mengandung bahan-bahan uh, berbahaya. Jadi mungkin kalau di DNA biasanya dulu menggunakan etidium bromide ya. Kemudian sekarang ada gel red. Untuk komasi juga sama. Sekarang sudah ada bioskop komasi yang tidak berbahaya ketika kita digunakan. Lalu kita tidak perlu menambahkan metanol lagi ataupun asetik acid untuk uh, di staining Jadi kita hanya cukup pakai uh, air saja ya. Lalu uh, standing ini juga bisa kompatibel untuk kita lakukan ke analisis selanjutnya misalnya MS ataupun lc ms ya. Ini adalah salah satu uh, pengembangan uh, uh, proses training di SDS page. Lalu selanjutnya apa? Tadi yang sudah disampaikan Bu Malas, selain menggunakan standing pasca SDS page atau selesai SDS page baru, baru kita standing kita juga bisa melakukan standing in gel standing atau pada saat sebelum SDS page. Jadi staining-nya ini sudah kita gabungkan dengan sampel buffer ya. Jadi kita tinggal tambahkan protein dengan sampelnya, pewarnaannya kita heating selama scan 10 menit ya. Lalu kita lanjutkan SDS-PAGE. Nah, hasilnya nanti pada saat running SDS-PAGE protein-protein kita, band protein-protein kita sudah tidak, sudah bisa terlihat tanpa proses staining lagi. Jadi sudah di staining dari awal, sudah ada pewarna dari awal. Kemudian ini lebih sensitif dibandingkan metode komasi. Dia bisa mendeteksi 10 sampai 25 nanogram protein per band. Lalu lebih cepat. Kenapa? Karena tidak ada proses staining ataupun di staining setelah proses elektroporesis. Jadi sudah setelah elektroporesis selesai, gel sudah bisa terlihat dan langsung sudah bisa dianalisis protein kita. Kemudian ini juga kompatibel ketika kita gunakan untuk proses mass spectrophotometry. Nah, ini adalah staining yang masih menggunakan pewarna nah kemudian ketika masih menggunakan pewarna tadi proses staining masih memerlukan waktu yang cukup lama tadi ya tadi sampai uh, ada yang sampai satu jam atau dua jam dan sebagai catatan uh, gel yang sudah di staining menggunakan komasi ataupun uh, tadi visio uh, 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 ataupun misalnya menggunakan uh, biosef, ataupun uh, silver stain itu tidak bisa digunakan untuk western blot jadi biasanya kalau metode konvensional ketika kita lakukan western blot itu kita running dua gel dengan sampel yang sama. Yang satu di staining, yang satu tidak. Karena kalau di staining menggunakan komasi tidak bisa dilanjutkan ke western blot. Seperti itu sehingga setiap running kita memerlukan dua gel sekaligus seperti itu. Nah, tetapi dengan menggunakan teknologi stain free itu tidak perlu lagi kita memerlukan dua gel. Kita cukup menggunakan satu gel yang bisa kita deteksi proteinnya pewarnanya sampai dengan gel ini bisa kita lanjutkan ke analisis selanjutnya ataupun western blot tanpa kita memerlukan dua gel seperti itu. Nah, lalu apa itu stand free teknologi? Jadi stain free teknologi adalah suatu teknologi di mana di dalamnya, di dalam gelnya itu adalah kita kombinasikan antara trihalo compound dan acrylamide solution di mana nanti trihalo compound dan acrylamide solution ini akan berikatan dengan residu residu triptofan ataupun residu protein yang lain hasil uh, denaturasi protein, sehingga dia akan membentuk ikatan yang bisa berwarna dan bisa memancarkan sinar UV. Lalu untuk meningkatkan sensitivitasnya ditambahkan uh, expose dengan menggunakan UV light -like, seperti itu dan deteksinya itu bisa lebih sensitif dibandingkan metode komasi, yaitu 10 sampai 25 nanogram seperti itu. Nah kelebihannya apa? Yang pertama adalah lebih sensitif dibandingkan metode konvensional ataupun komasi. Ini mungkin bisa dilihat ya Bapak Ibu. Uh, dynamic range-nya lebih luas. Jadi misalnya menggunakan CBB itu protein yang nomor 8 ini sudah tidak bisa terlihat, tapi ketika menggunakan Stanford teknologi ini masih terlihat. Artinya sensitivitasnya lebih tinggi dibandingkan metode komasi. Ya. kemudian yang kedua adalah compatible untuk downstream application, misalnya seperti Western blot. Tanpa tanpa proses tanning, ini kita bisa lihat hasil proteinnya dan bisa lanjutkan. Gel ini bisa kita lanjutkan ke western blot. Ya. Kalau menggunakan CBB dan biosep, itu tidak bisa dilanjutkan ke western blot. Lalu selanjutnya adalah, tadi proses pewarnaannya jauh lebih cepat dibandingkan metode komasi. Kita hanya perlu selesai SDS page, kita hanya perlu uh, expose gel itu di atas UV, eh di bawah sinar UV, 1-5 menit. 1 menit itu sudah bagus hasilnya lalu akan sudah bisa terlihat di uh, imager ya. Kemudian tidak perlu proses standing ataupun destanding yang bisa uh, ya tadi mengambil waktu yang cukup lama untuk analisis seperti itu. Kemudian juga bisa digunakan untuk melihat uh, verifikasi apakah proses transfer kita ke membran itu berhasil atau tidak, bagus atau tidak presentasinya seperti apa dengan menggunakan satu gel. Jadi setelah kita uh, SDS page kita lihat sebelum ditransfer seperti apa kemudian setelah ditransfer seperti apa dan kita cek di gel apakah masih ada atau tidak proteinnya kalau di sini sudah terlihat bahwa sudah tidak ada lagi protein di gel tetapi sudah pindah semua ke membran ya kemudian kelebihannya karena tidak ada proses staining maka gambar hasil stain teknologi ini bisa lebih jernih dibandingkan standing dengan metode konvensional. Ini bisa terlihat ya. Biasanya kalau standing kan suka ada kotoran-kotoran ya. Kalau kurang bersih nanti ada gambar apa ya? Mungkin menghalangi band-band di sini ya. Seperti itu. Stepnya seperti apa untuk kita melakukan SDS, SDS page menggunakan stand free? Itu sangat mudah, kita hanya perlu hand case saja karena di dalam gelnya sudah ada pewarna namanya trihalo compound tadi kita tinggal casting ataupun kita pakai yang precast lalu kita elektroporesis setelah itu kita aktivasi ataupun kita expose dengan UV 1 sampai dengan 5 menit lalu sudah kita bisa lihat hasilnya ini contoh ya ini contoh perbandingan antara TGX gel yang menggunakan teknologi stand free dengan satu menit satu menit aktivasi dengan koma stain yang overnight standing jadi ini 24 jam ini hanya satu menit bisa terlihat ya jadi sangat uh, tidak jauh berbeda. Artinya, ini bisa digunakan sebagai alternatif. Atau kalau kita ingin proses SDS page-nya bisa lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. <tuh> Oke, okay, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini kontak uh, saya, transport.com kemudian nomor HP saya, mungkin silakan kalau ada yang ingin bertanya uh, dipersilakan. Terima kasih. Mas Kurdi, atas penjelasan Penjelasannya yang cukup komprehensif. Tiba saatnya kita eh, eh, pada sesi tanya jawab. Nah, pada tes sesi tanya jawab ini eh, saya dan Mbak Isna akan secara bergantian mem membacakan beberapa pertanyaan yang ditujukan pada, pada ketiga penalis, eh, ketiga narasumber kita. Ada beberapa pertanyaan yang sudah eh, dijawab oleh eh, narasumber ya. Mungkin Bapak dan Ibu. Mas dan adik-adik sekalian bisa melihat pada Q&A yang akan kita bacakan di sini secara prioritas adalah pertanyaan yang belum dijawab oleh narasumber. Pertanyaan yang pertama kepada Bu Mala, saya membacakan dua pertanyaan yang kira-kira bisa menjadi satu di sini. Dari Bu Rita Kairina, apa manfaat sederhana bagi orang awam yang kita peroleh jika kita mengetahui profil protein suatu jenis ikan. Dan lalu ada dari Mas Ilham menanyakan pada Bu Mala, apakah ada penelitian tentang pengaruh mikroplastik? Ini pertanyaan cukup uh, uh, menarik ya. Dia, apakah ada pengaruh mikroplastik terhadap suatu protein dari ikan? Dan apakah ini bisa dilihat dari ekspresi proteinnya dari SDS page? Terima kasih Bu, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik. baik terima kasih Pak Sony apa namanya saya langsung jawab ya ya baik eh, tadi pertanyaannya ya eh, apa namanya eh apa sih yang bisa dilihat secara sederhana gitu ya Nah protein riset ini sebetulnya bisa kita eksplorasi untuk yang sederhana sampai dengan kompleks ya saya kira itu jadi e, karena kita di sini sebagai e, researcher nih ada perubahan-perubahan yang terjadi ketika e, sesuatu e, misalnya bahan pangan ya di sini misalnya hasil perikanan atau juga tadi ada juga pertanyaan ya rumput laut ya e, namanya ikan itu kan kalau secara undang-undangnya dia itu organisme ya baik tumbuhan maupun hewan yang hidupnya sebagian atau seluruhnya di air. Jadi ketika kita mendiskusikan itu ikan, sebenarnya rumput laut juga termasuk ke dalam kategori ikan secara undang-undang ya. Jadi ketika kita ingin mengeksplorasi protein, salah satunya SDS-PAGE. Kemudian sederhananya apa sih? Kalau misalnya pengaruh pengolahan, Bu, kita ingin melihat misalnya pengaruh pengolahan terhadap protein itu bisa dilihat. Itu yang sederhana ya. Kemudian pengaruh penyimpanan, pengaruh misalnya kita menambahkan es ya, pada apa namanya, pada ikan atau pada produk-produk yang lainnya, apakah ada perubahannya? Dan itu juga nanti bisa kita kombinkan nih, sebetulnya dengan budidaya ya. Karena perikanan itu sebenarnya integratif, ya. Misalnya, pemberian pakan nih, Mas Hasan memberikan pakan. Bagaimana kualitas proteinnya, tesnya gimana? Kalau ikan gurame atau misalnya ikan nila yang diberikan pakan begini. Bagaimana sih profil proteinnya? Kemudian kita lihat misalnya protein apa, protein apa saja yang menyebabkan uh, tes dia itu lebih kencang, misalnya uh, apa yang berperan? Nah, itu bisa kita sama-sama uh, kolaborasikan tuh dengan penelitian budidaya, penelitian uh, apalagi uh, uh, tadi yang misalnya mikroplastik ya kita ingin melihat nih ada enggak sih mikroplastik itu bisa enggak sih dia itu uh, berkaitan misalnya dengan protein ya? Ini sebenarnya juga E, masih tanda-tanya besar ya. Saya kira tadi itu ilmu itu nanti saya berkembang. Nah kita buktikan nih misalnya, apakah dia itu misalnya proteinnya jadi rusak atau misalnya dia itu mendegradasi atau sebagainya. Karena misalnya saya jadi ingat contoh ya, suatu perairan tercemar dengan metil ya dengan dengan merkuri, maka ternyata merkuri itu bisa berikatan menjadi metil merkuri gitu. Dan itu kan bisa diamati itu dan itu lebih bahaya. Nah ini mikroplastik juga kita masih belum tahu nih. Ini chance juga kalau misalnya kita melakukan penelitian ini, apakah ada enggak sih ketika mikroplastik ini profil proteinnya berbeda gitu ya dengan misalnya ikan yang dibudidayakan pada perairan yang biasa saja, apakah ada perbedaan? Nah itu disitulah sains itu senantiasa berkembang. Jadi tidak akan pernah habis ya Pak Hasan, yang namanya sains itu tidak akan pernah habis gitu, senantiasa berkembang. Betul. Jadi, itu apa namanya, penelitian-penelitian bisa dilakukan. Kemudian saya sekalian menjawab nih Pak, tadi pertanyaan, ada yang bertanya, dia melakukan SDSP, tapi kok bandnya nya enggak ada gitu ya. Banyak kemungkinan-kemungkinannya, yang tadi ya sebenarnya mungkin belum piawai Tadi, science work itu sekarang tuh udah memanjakan ya, semuanya ada tuh semua, tinggal keterampilannya aja gitu ya. Uh, gelnya sudah ada, kemudian uh, free staining ya, sudah tidak perlu uh, tidak perlu lagi standing dan lain-lain. Nah itu sudah uh, bisa dilakukan. Kemudian kenapa masih belum ada? Ini mungkin saja uh, satu, apakah jangan-jangan udah kelamaan gitu? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kurdianto juga kan uh, ketika kita merunningkan protein kita pada Uh, apa namanya uh, pada chamber SDS page kita itu disi, disitu kan terlihat ada uh, BB ya brilliant bluenya itu sebagai marker ya nah kalau misalnya dia udah ke bawah semua jangan-jangan protein kitanya udah kelewat yang kita amati jadi nggak ada satu itu bisa bisa seperti itu yang kedua bisa juga karena konsentrasi protein bapak ibu tuh uh, tidak ada atau sedikit ya makanya Si bibi tidak pas digunakan, mungkin karena sedikit maka digunakan silver staining. Nah atau salah satunya untuk me, apa namanya? Untuk mencoba mengadakan gitu ya, tambah lagi konsentrasi proteinnya ya. Jadi misalnya tadinya kita buat 5 mikroliter, coba jadi 7 mikro atau misalnya awalnya tiga dulu gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin melihat konsentrasi proteinnya. sebenarnya konsentrasi protein bisa dilihat ya dengan BSA. Tapi kalau misalnya mau coba aja coba yang eh, 3 mikro, 5 mikro, nah 7 mikro apakah terlihat atau tidak. Kemudian satu lagi nih tadinya kayaknya saya saya eh, kalau tidak salah masih belum dijelaskan tadi nih. Ukuran protein yang ingin kita eksplorasi itu juga berpengaruh dengan konsentrasi yang Bapak Ibu buat di separating gelnya. Semakin tinggi ukuran protein yang bapak ibu lihat, berbanding terbalik semakin rendah uh, tinggal konsentrasi yang harus kita butuhkan nih. Misal nih saya kerja uh, dengan protein yang sekitar 15 kilodalton atau 16 kilodalton kan tuh pendek tuh ya. Nah saya uh, berarti harus mengkontraskan. Wah berarti saya butuh tujuh setengah persen si uh, tetapi ketika saya ingin melihat berat molekul yang hanya 5 kilodalton misalnya, saya naikkan konsentrasi gelnya bisa 15, bisa 17,5, seperti itu. Jadi itu eh, tadi seperti yang saya jelaskan di awal, SDSP itu gampang-gampang susah gitu. Ketika orang tuh sudah fit tahu, ah, udah tahu nih eh, apa namanya permasalahannya gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi sudah dibuat sedemikian rupa konsumen dimanjakan tinggal e, keterampilannya saja yang harus piawai saya kira itu ya kemudian tadi amino acid sequencer bisa lc ms bisa kromatografi itu adalah nextnya ketika ingin kita mengeksplorasi protein apa yang e, ingin protein apa yang sudah kita punya ya kalau misalnya e, peptida ya itu rendah ya LC-MS-MS ya itu lebih apa lebih spesifik lagi saya kira di Advance Lab IPB juga sudah ada sebetulnya, cuma saya tidak tahu apakah itu dibuka untuk umum atau tidak. jadi Dibuka uh, bu. Dibuka ya sekarang hmm. dibuka untuk umum. Nah Cuman ini. Ngantri. Ya mas, uh, termasuk sampel mas Hasan kemarin juga ingin melihat tuh hasil hmm. analisis ya. Di apa ya? Nah misalnya lagi nih Bu Rita punya hasil fermentasi nah, ikan peda nih ya. Ikan peda itu ternyata bioaktif peptidanya banyak bu, gitu. Jadi ikan ikan yang peda-peda itu kan difermentasi ya dengan yang ikan asin biasa misalnya. Apakah ada bedanya? Oh ternyata ada nih ada bedanya. Nah dari segi keilmuan protein kalau dia berat molekulnya rendah berarti dia punya potensi sebagai bioaktif compound gitu. Yang apa fungsinya? Bisa antioksidan, misalnya antimikrobial yang lain, Anti apa anti aging atau sampai anti miskin ya Pak Hasan ya nantinya ya, <laughs> ya. betul betul ya atau mahasiswa anti ngantuk katanya gitu ya nah itu nah. jadi eh, apa kelebihan riset riset protein tuh sana tuh di, dari dari yang menggunakan SDS Page ini salah satunya dengan melihat ukuran molekul. Semakin kecil ukuran molekul, semakin besar peluang dia mempunyai sifat bioaktif, bioaktif. tertentu gitu. Bioaktif peptida namanya seperti itu. Uh, Sebenarnya ke depan itu kalau riset protein ya, uh, kalau ingin diproses secara massal, nanti diketahui nih setelah misalnya, oh bioaktif peptidanya ukurannya 5 kilodalton misalnya, isinya asam amino apa saja. Misalnya ada beberapa ada 10 asam amino misalnya. Ke depan itu e, marine Drugs itu pemikirannya bukan eksplorasi dari situ sebenarnya ketika dia punya ampuh maka dia bisa sintesis P peptida itu sehingga dia bisa e, banyak produksinya secara massal. Itu kalau Kak mau berbicara secara kemikal Atau juga kalau misalnya kita meminta e, si yang memproduksinya itu adalah bisa bakteri, mas Hasan ya, kita buat rekombinan namanya. Bisa Jadi lagi, setelah, ya. setelah kita tahu susunan asam aminonya itu apa, ya, maka kita suruh bakteri itu yang memproduksi sesuatu dan sehingga itu berasal dari makhluk hidup ya, seperti insulin, teknologi insulin. Insulin itu kan yang yang memproduksi itu adalah bakteri gitu. Itu adalah pekerjaan rekombinan DNA. Jadi makanya itu tadi tidak terpisah ya. Ketika kita menemukan suatu amino acid uh, tertentu yang dia punya bioaktif uh, function, maka kita bisa sintesis yang ke arah marin dan lain-lain. Itu panjang runutannya. Saya kira itu Mas Soni, semakin banyak kan? Semakin banyak ngomong nih, kalau dosen ya nggak apa-apa, Bu. <laughs> menarik. menarik, menarik ya. Iya, jadi supaya membuka banyak sebetulnya gitu yang bisa dilakukan dari SDSPG ini gitu ya, menarik. Um, Lanjutkan pertanyaan yang kedua, Mbak Isna. Mungkin, Pak Soni, uh, saya melanjutkan pertanyaannya, Pak. Untuk sekarang, gilirannya untuk Pak Hasan, Pak, ini ada malah, dua malah. pertanyaan yang hampir sama, Pak, bisa dijadikan satu uh, dari Pak Imam Hardiman dan juga Pak Rizky Fadila Agustin. Uh, untuk pertanyaannya adalah... Tadi disebutkan bahwa riset proteomik ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi ikan yang dibudidaya dan ikan yang ditangkap liar. Nah, pertanyaannya adalah protein apa yang bisa kita gunakan untuk membedakannya? Bagaimana cara mengidentifikasi proteinnya tersebut? Silahkan Pak Hasan. Baik, terima kasih Bu Wisna dan Bu Fadilah. Uh, kalau proteinnya sih ya kita harus eksplorasi apa ya nah, biasanya yang membedakan itu di pola makannya ya Bu Mala ya. Kalau di li bebas kan laut tentu jenis makanannya kan lebih bervariasi ya. plankton, ada zooplankton dan macam-macam ya. Kalau yang di darat kan fokusnya ke atau sorry kalau yang budidaya kan sudah formulated feed ya. Nah nanti. Uh, Uh, apa namanya kekayaan asam aminonya akan berbeda. Nah pola-pola itu yang justru kita cari gitu. Jadi dengan kita mengambil uh, berbagai sampel yang dari apa namanya uh, alam dan dari budidaya, nanti kita bandingkan pola bandnya di SDS itu seperti apa. Nanti baru kalau misalkan mau ada marka dipisahkan tadi gelnya uh, yang uh, spesifik. Tetapi perlu diingat juga bahwa di setiap lokasi kalau Uh, ikannya alam ya pola proteinnya juga mungkin akan berbeda juga gitu uh, apa namanya uh, jadi tidak ada protein yang terlalu spesifik itu justru kita harus cari terus terkait saya nambah izin nambahkan dikit ya Bu Sena ya tadi tentang mikroplastik sekarang tuh kalau saya karena orang bio engineering ya uh, banyak sekarang yang riset ke mikrobialnya untuk degradasi mikroplastiknya ya Bapak ya Pak Ilham ya siapa tadi nah, untuk itu jadi beberapa mikrobiota itu menghasilkan enzim-enzim yang bisa mendegradasi uh, mikroplastiknya nah nanti mungkin kalau mau eksplorasi ya, enzimnya itu apa sih susunannya nah nanti, nanti seperti yang Bu Mala ya selalu kerjakan eksplorasi nah enzimnya itu misalnya kita sudah punya isolat mikrobiot yang bisa degradasi mikroplastik ya kita lihat dia menghasilkan apa nanti di SDS misalkan itu sekuennya apa jadi kita bisa tadi produksi uh, di luar ya di luar uh, maksudnya in vitro ya entah dari bakteri entah via yeast dan lain sebagainya mungkin kalau mikroplastik lebih ke arah sana mungkin dari saya seperti itu Wisna terima kasih baik terima kasih atas penjelasannya komprehensif Pak Hasan mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Soni Pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih. Uh, sepertinya ajang tanya jawab nih sebagai ajang ini, ya, curhat ya, kalau saya lihat. Karena, <laughs> ya, karena ya, ada ya, beberapa ya, pertanyaan ya. yang, yang teknis dan memang mungkin dari berasal dari apa aktivitas risetnya. Hmm, Jadi, kalau science working ada pendampingan gitu nggak pak? Tuh bisa ya. didampingi kayaknya itu bagus itu. juga nih work ke buka course itu kerjasama <laughs> juga boleh juga nih pak Hasan ya, ya. buka kelas pendampingan apa eh, SDSPC ya karena kalau pengen eh, skill kan saya pernah ingat juga tuh ada juga pernah pelatihan ya di Indonesia juga sih berapa hari gitu ya tentang SDSPC ini gitu nah sampai dengan eh, prakteknya ya kalau saat pada covid seperti ini kan bisa didatangkan berapa orang gitu ya ya yeah. Kita sih nah, di lab uh, kita dengan senang hati gitu. Boleh-boleh. Boleh. Baik, terima kasih Bu masukannya. nyawa. Uh, ya, melanjutkan tadi uh, curhatnya. Ini saya ada satu pertanyaan menarik nih, Bu. Uh, Bu Mala, ini dari Mbak Siva Fauzia Gandasari. Hmm. Ada Bu Mala. Begini, jadi saya sempat melakukan SDS page, Bu. Saya menggunakan pewarna CBB, kumasin blue ya. Jadi dua dan sampai empat jam pertama itu bandnya udah muncul gitu ya, tapi masih belum tebal kan. Biasa kan kita rendam tuh overnight. Eh malah besoknya bandnya hilang bu. Nah, bagaimana hmm. tuh bu? Kok bisa hilang? Apakah larut dia keluar gitu? Mungkin hmm. apapun dia pe kecil terus dia keluar? Apa gimana gitu ya? Mungkin ibu bisa menjawabnya bu. Mungkin ada pengalaman atau bagaimana? Iya, ya. baik. Iya, saya pernah alami pak. Saya itu sempat, ya, ketika saya penelitian itu, saya hafal banget hampir setiap hari. Saya tuh pakai SDSP, jadi saya sehari dua kali, itu ya. Jadi, saya saya tahu persis, tuh, kalau salah kesalahannya di mana, tuh. Jadi, itu bisa jadi, itu tadi, overnight itu malah kelewat kelamaan, <laughs> ya. kelamaan ya. Jadi, ya. yang pertama ada, kan, eh, apa namanya, masalahnya itu kelihatan ada, ya, ya. Eh, apa sudah berhasil di running, kemudian di staining, staining pakai CBB si ya, staining pada CBB si kemungkinan pertama memang konsentrasinya tidak banyak ya, kemungkinan kedua CBB-nya si juga bapak ibu harus kita lihat nih. Kalau si bibinya itu udah jelek, nah itu lama juga untuk dia mengikat si protein kita. Nah, sehingga kalau si bibinya udah kelamaan, itu sebenarnya si apa kemungkinan dia untuk mengikat proteinnya kan kemampuan mengikat proteinnya kan lebih sedikit nih. Nah, tapi sebenarnya ya pengalaman saya tapi ini bertaruh kaitan sama konsepnya sign work ke orang bisnis nih ya. Saya bisa berkali-kali pakai si itu ya. Jadi eh kalau misalnya eh ah, atau gini juga eh, beberapa poin pentingnya ya. Jadi pertama lihat si eh, nya apakah sudah lama atau tidak ya. Kalau si bibinya sudah lama, berarti lebih baik diganti. Nah, biasanya itu kita masih bisa gunakan lima kali, enam kali dengan si bibi yang sama ya. Cuman ketika si bibi pertama dengan si bibi yang kelima, pastinya akan beda. Si bibi yang pertama kadang 30 menit juga udah bisa gitu ya, udah udah nempel gitu ya. Nah, kalau si bibi yang ke, ke e, penggunaan selanjutnya, maka kita harus mencoba memberikan treatmentnya lebih lama berarti merendam dengan si bibi itu. Nah kemudian rendaman yang sebetulnya yang paling apa efektif itu ya harus ada seker gitu ya. Jadi harus ada goyang ke kanan ke kiri bukan diem aja gitu. Jadi harus ada penggoyangan itu. Nah setelah itu kan dipindahkan ke Uh, eh, staining, destaining gel, de -staining, ya, de staining itu isinya ada asam asetat ya. Nah kemudian Eh, tidak boleh kecepatan juga karena kan pada satu profil protein kita ada yang konsentrasinya kecil ada yang besar gitu kan kan bervariasi nih jadi memang eh, kalau misalnya menggunakan metode manual nih, ya tadi kan kalau saya worker sudah ada tadi yang free staining nggak nggak usah pakai standing lagi gitu tapi pasti mahal itu ya mas ya saya belum nyoba tuh mas nanti saya coba deh ya nah eh, tahu, mahal, nah, <laughs> nah itu kalau misalnya eh, asumsinya nggak pakai free staining ya pakai standing dan destanding manual. Nah, ini sebenarnya ada lagi nih cara eh, apa ya namanya? Mungkin eh, sekira rahasia nih sebenarnya, tapi harus dibagi ilmu itu ya biar bermanfaat. Kalau misalnya tidak mau kecepatan karena tadi saya bilang eh, kita ingin melihat misalnya profil protein kita itu mungkin ada yang dia itu sudah nempel dengan si bibi atau dengan atau belum gitu ya atau konsentrasinya rendah, ada yang besar gitu kan. Itu kan macam-macam. Nah, Ketika kita me melarutkan atau kita merendam di e, destining, maka berikan tisu tuh sedikit tisu di bagian pinggirnya, ya. Jadi nanti itu yang dan juga tetap ada goyangan itu, ya. Itu e, sekernya juga nggak boleh terlalu cepat juga. Kalau kecepatan juga nanti yang ada yang udah hilang, ada yang belum gitu ya seperti itu. Nah jadi teknis-teknis itulah biasanya ketika kita merunning sesuatu, nah kita jadi hafal nih, oh ini karena ini, karena ini. Nah begitu apa namanya Mbak Siva ya, jadi dikurangi waktu de-stining-nya, atau tadi apa namanya ini juga bisa digunakan berkali-kali. Tadi ya syaratnya kan habis destaining itu nanti si larutan kita akan menjadi biru ya. Nah itu untuk menghilangkan si warna si bibinya. Kita berikan serapkan si apa tisu sedikit ya, jadi itu masalah teknik aja. Mungkin tadi kecek kelamaan atau terlalu pekat si destainnya karena masih baru nya sehingga dia bisa menghilangkan protein yang lainnya. Begitu Bu, sifat jadi saya kurang, Pak, kurang ngerti Bu. Itu ya yang tisu itu maksudnya gimana Bu? Ya, <laughs> <laughs> jadi uh, samping-sampingnya gitu ya, di sampingnya kita kasih tisu tuh. Uh, si si jadi dia pelan pelan si proses uh, si stainingnya kan ada si bibinya tuh hmm. ya ada si bibinya nah kemudian saya tuh merasa itu efektif gitu uh, ditambahkan tisu di sampingnya nah nanti si tisu itu kan akan menyerap warna biru juga ke dalam tisu itu gitu oh. salah satu teknik ya merek tisunya apa ya bu kalau boleh tahu? Tim Bas, biasanya bebas. <tisunya>. Bas. Tis Transworki <tis> Tis -tis. jual tisunya nggak bu? Nah, saya jual tisunya enggak ya. Enggak, ya. Itu tisu biasa aja kok, bukan bukan tisu yang ini. memang Tis tisu tisu biasa yang kita gunakan gitu. Itu nanti jadi kering ya bu ya, kalau misalnya dipakai tisu. Ya, di, enggak, punya... enggak, 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 enggak kering. Oh, jadi dia cuma nyerap aja gitu ya? Ah, uh -uh, cuma nyerap aja. Oke. Okay. Bisa dipraktekkan itu. <cultures> mungkin ada tambahan dari Mas Hasan atau Mas Kudi terkait tadi pertanyaan apa, apa ya pertanyaan ya tadi oh ya mungkin saya cek ada beberapa yang serupa ya kok protein saya hilang gitu ya, ya. pertama adalah yang paling di penting diperhatikan adalah sensitivitas dari pewarna jadi kalau misalnya protein kita sedikit itu pastikan kita menggunakan staining yang sensitif Misalnya tadi seperti yang sudah Bu Mala sampaikan, kalau proteinnya ternyata memang tidak bisa banyak, itu kita pilih pewarna jangan CBB, tetapi pilih misalnya uh, Biosef, Komasi, QC colloidal ataupun uh, silver staining. Tapi kalau protein kita banyak, kemudian konsentrasinya banyak, itu bisa menggunakan CBB karena dia tidak terlalu sensitif. Yang kedua, pada saat staining, kalau misalnya protein terlalu lama di dalam gel dan tidak kita lakukan fiksasi itu bisa lama kelamaan proteinnya degrade apa proteinnya diffuse maaf jadi proteinnya bisa keluar dari gel bisa hilang kalau kelamaan di dalam e, situ makanya biasanya menggunakan e, metode konvensional itu ada proses fiksasi dulu menggunakan metanol ataupun asetik acid biasanya untuk memfixkan si protein ini agar tidak keluar agar tidak hilang pada saat proses e, staining seperti itu Uh, kemudian tadi menggunakan tisu ya itu tadi uh, salah satu tips ya orang di lapangan biasanya untuk mempercepat si staining ini bisa terserap ke tisu sehingga bisa lebih cepat proses uh, di stainingnya itu lebih uh, mempercepat mungkin itu kalau dari saya Pak Sony terima kasih Mas Kurdi mungkin Mbak Sna ada pertanyaan baik baik uh, untuk pertanyaan selanjutnya, kepada Mas Kurdi ya, Mas. Siap. Ini ada pertanyaan dari Pak Muharef Paraikiansyah yaitu studi-studi studi biomarker misalnya untuk mempelajari kualitas atau keamanan pangan produk perikanan, biasanya menargetkan protein-protein yang berukuran kecil. Nah, apakah solusi yang ditawarkan biore untuk proses enrichment sampel protein sehingga protein-protein dengan ukuran ukuran kecil dapat terpisah? dari protein-protein yang besar. Silakan oh. mas Purdi. Oke, okay. terima kasih uh, Pak Eki atas pertanyaannya. Jadi betul ya, hmm. ketika kita studi biomarker ataupun uh, peptide yang ukurannya kecil-kecil, itu salah satu triknya adalah ketika kita ekstraksi mungkin bisa tidak terambil, atau pada saat kita SDS page itu tidak terdeteksi karena adanya protein-protein uh, besar yang konsentrasinya cukup banyak, sehingga sebelum kita lakukan uh, masuk sebelum kita masukkan ke dalam SDS page, kita harus treatment dulu sampelnya. Namanya adalah kita punya kita ada produknya namanya protein enrichment di mana contoh ya. Contoh biasanya kalau di kalau di darah manusia ataupun misalnya mungkin di ikan juga ada ya. Yang paling banyak protein itu adalah albumin. Ya, yang paling banyak protein itu adalah albumin. Konsentrasinya sangat banyak di situ sehingga ketika kita lakukan analisis protein yang kecil ketika albuminnya masih ada itu tidak tidak akan bisa terdeteksi karena ketika kita tambahkan uh, staining maka pewarnanya akan fokus di yang konsentrasinya banyak sehingga kita perlu hilangkan dulu albuminnya jadi nah itu kita bisa uh, menggunakan uh, protein enrichment kit bisa menggunakan based on kolom ada juga yang menggunakan based on uh, ligand binding jadi untuk mengikat, protein yang ukurannya besar dan jumlahnya banyak ataupun high abundance protein memisahkan dipisahkan dulu sehingga yang low abundance yang kecil-kecil yang sedikit itu akan bisa terdeteksi dan bisa kita identifikasi proteinnya seperti itu mbak Isna mungkin sekalian menjawab menjawab juga tadi ada yang bertanya kalau misalnya di bawah 5 kilo dalton apakah bisa itu tergantung marker yang digunakan ya kita ada namanya dual extra di mana bisa uh, digunakan sampai dengan 2 kilo Dalton. Yang paling kecilnya 2 kilo Dalton. Jadi bisa tergantung marker yang digunakan. Seperti itu. Baik, berarti bisa tergantung marker yang digunakan. Baik, terima kasih Mas Kurdi untuk penjelasannya. Uh, mungkin Pak Soni lagi, Pak. Pertanyaannya. Ya, ya terima kasih. Uh, ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Pak Imam dan Mas Rizky ya, Mas Mas Imam dari Uhamka. Uh, ya. jadi jadi begini, untuk apakah SDSP ini bisa digunakan untuk membedakan ikan hasil tangkapan atau ikan hasil budidaya dan um, protein? Mohon maaf Pak Soni, ini pertanyaannya sudah diajukan ke Pak Hasan tadi Pak? udah mm -hmm. Oh gitu ya sudah. Beri Mbak teri siapa Tari? Rizky Fadila. Rizky Fadila. Berarti. udah oh, ya. ya. Uh, dan Pak Imam. Oh udah. Oh berarti uh, ke... tadi pertanyaannya, oke okay, maaf. Ya. Ada macam-macam sih selain SDS juga ya Bung oh, iya. metabolomik metabolomic juga bisa uh, terus dengan sequencing juga bisa. Cuman sequencing tadi kan kalau spesiesnya sama agak susah ya. ya DNA sequencing maksud saya gitu. Jadi bisa dengan SDS atau metode yang lain. Oh ya baik. Uh, untuk uh, pertanyaan dari Mbak Astrid ya kepada Bu Mala. Ini kan tadi ya, cepat ada tanya jawab ya. Apakah untuk menentukan profil protein menggunakan SDS-PAGE bisa digunakan untuk finfish atau shellfish saja. Terus Bu, Bu Malam menyatakan, apakah ada protein Rl di RL-nya itu ada nggak? Gitu. Dia bilang, ada beberapa jenis yang cukup tinggi, dan ada yang rendah. Berdasarkan referensi yang saya tahu, memiliki beberapa komposisi asam amino juga, Bu. Izin kembali bertanya, apakah ada standar minimal kandungan protein totalnya pada sampel bisa digunakan SDS-PAGE? Nah, mungkin Ibu bisa sedikit memberikan tambahan. Iya. saya ke gimana nih? Teknologi kan itu yang tadi saya bilang berkembang tadi ya. Bisa sampai dengan nanogram itu kalau pakai silver staining ya. Jadi uh, kalau so. kan di teknik pewarnaan, kalau misalnya untuk protein yang sedikit jumlahnya, maka digunakan silver staining. Saran saya digunakan biasa aja dulu, si bibi dulu aja, tapi dengan misalnya menambah volume ya. Misalnya ya. biasanya kita injekan 5 mikroliter ya, dari mulai 3 tuh, 3, 5, 7 misalnya kan, kelihatan enggak gitu ya. Nah biasanya sih harusnya kalau yang fresh tuh kelihatan ya, yang olahan baru yang uh, tidak kelihatan. Nah seperti itu ya. Nah kemudian uh, satu lagi sebenarnya tadi belum kita bahas ya. Di western blot juga kita bisa menggunakan salah satunya SDSP juga sebagai perantara ya. Jadi SDSP itu bisa banyak digunakan perantaranya itu termasuk dengan western blot ingin mengecek antibodinya ada atau tidak gitu ya. Ini bisa kita gunakan. Itu saya nambahin aja Mas Sony ya. Kemudian tadi untuk melihat tadi misalnya ikan air apa budidaya sama yang bukan budidaya memang kalau di SDSP terlalu ini, terlalu apa namanya, terlalu blur ya, terlalu general hmm. gitu ya, karena kan yang dipisahkan satu dimensi, jadi kan bisa jadi protein dengan berat molekul yang sama, dia numpuk di band itu gitu, Betul, Bu. makanya sehingga ada yang dinamakan 2D page, 2D page itu dua dimensi, dua dimensi satunya itu dimensi pertama berat molekul, satunya titik isoelectric point, nah kalau dua dimensi itu udah lebih spesifik, udah lebih spesifik, sehingga nanti akan terlihat sekali nih ikan yang budidaya dengan ikan yang eh, tangkap, misalnya apakah ada perbedaannya dari segi protein? Karena budidaya kan tergantung dari asupan makanannya ya Mas Hasan ya. Betul. Masa, orang budidaya nih, kalau misalnya orang budidaya, wah saya misalnya ingin saya jadi contoh kecil nih, ingin mengekspresikan misalnya protein mioglobin nih misalnya nih karena saya banyak bekerja dengan mioglobin, mioglobin itu kan protein. Misal si apa namanya tuna ya di kita belum ada, memang juga nggak pas untuk budidaya tuna ya. Di Jepang misalnya atau di Australia tuna itu sudah mulai budidaya, budidaya pada suatu keramba jaring gitu yang besar. Nah salah satu kualitas tuna itu adalah cerminan protein mioglobinnya yaitu adanya warna merah ya. Nah, dia kan protein tuh. Kan bisa dibandingkan berarti tuna yang budidaya dengan tuna yang hasil tangkapan apakah mioglobinnya terekspresinya seperti apa? Apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Jadi tergantung apa yang ingin Bapak Ibu lihat. Yang pasti ketika kita berbicara SDS page maka dia korelasinya adalah proteomic reset gitu ya bukan lemak misalnya atau karbohidrat bukan jadi kita mengeksplorasi sesuatu yang berhubungan dengan protein yang berhubungan dengan asam amino yang berhubungan dengan peptida aktif seperti itu intinya pak Sony baik bu mas Kudi ada yang ingin tambahkan ya mungkin saya sedikit menambahkan mungkin ada beberapa ada pertanyaan yang belum terjawab Terkait dengan LCMs, jadi sebelum proses LCMs itu biasanya kita ada proses namanya digesti. Jadi, setelah kita selesai SD/Page ataupun to the Page, itu kita bisa ambil band-nya. Lalu, band nanti kita ambil, kita digesti dulu. Kita hilangkan dulu pewarna si nya Setelah itu, kita lakukan digesti karena kan kalau lc -MS, ms itu kita akan melihat peptidanya, sehingga kita perlu digesti proteinnya menjadi single peptide, jadi potong-potong proteinnya, seperti DNA ya. Kalau DNA restriksi ya, ini juga didigesti kita potong-potong, sehingga nantinya itu kita bisa lakukan profiling menggunakan lc -MS, ms Jadi setelah CBB selesai, diambil gelnya dipotong, diambil, kemudian digesti menggunakan enzim tertentu, Lalu setelah itu baru kita lanjutkan ke LCMSMS. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait uh, terkait pendampingan ya. Jadi uh, mungkin kami di sini sekalian menyampaikan juga kami dari PT Sensebook juga siap mendampingi bapak ibu sekalian di seluruh Indonesia jika ingin ada misalnya di uh, tempat bapak ibu ingin dilakukan misalnya pendampingan ataupun uh, semacam workshop ataupun misalnya uh, demo dan lain-lain bahkan kami punya tim aplikasi salah satunya adalah Pak Sony ini ya e, jadi tim aplikasi ini ber, ber, apa, ada, bertugas membantu Bapak Ibu sekalian dalam proses penelitiannya jadi misalnya ada kendala pada saat melakukan SDS Page Western Blot ataupun yang lainnya bisa langsung menghubungi kami gitu ya kontaknya bisa e, tadi kontak ke saya ataupun kami ada beberapa juga teman-teman representatif di area misalnya seperti di Jawa Timur ada di Makassar ada di Sumatera ada di uh, Jawa Tengah, ada Jawa Barat seperti itu. Jadi nanti silahkan uh, Bapak Ibu sekalian bisa bisa langsung menghubungi kami seperti itu. Jadi silahkan menghubungi kalau ingin pendampingan, tadi ingin pendampingan, ingin konsultasi itu silahkan free, ya. Konsultasinya free, tidak perlu bayar. Itu mungkin uh, Pak Sony, Mbak Isna. Nanti mungkin akan dibalas emailnya. Jadi nanti bisa dibalas kalau misalnya ingin konsultasi bisa langsung balas saja emailnya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mas Kurdi. Sekarang udah hampir pukul 12 ya, jam 12 kurang 15 menit. Kami mohon maaf jika sekiranya ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Mungkin nanti Bapak atau Ibu bisa menghubungi langsung ke narasumber kami atau ke kami langsung terkait dengan pertanyaan teknis atau pertanyaan apapun yang hendak Bapak Ibu sampaikan kepada kami dan kami seperti yang tadi Mas Kudi sampaikan dengan senang hati ya membagikan ilmu ya senang juga kami bisa membantu untuk berikutnya nanti kita akan sampaikan apa kita akan belaskan materinya dan juga informasi terkait konteks ya kepada rekan-rekan sekalian para peserta melalui email ya. Um, juga ada voucher ya, diskon 35% ya Mas Kurdi ya. Itu mungkin bisa di, di didetailkan tuh Mas, apa itu kira-kira. Buat alat SDS ya Pak Kurdi ya. Ya, jadi uh, ini spesial, karena disuruh ditanya ya, jadi ini spesial untuk uh, semua peserta yang hadir pada webinar kali ini, kita berikan uh, diskon khusus diskon spesial untuk uh, pembelian baik itu alat ataupun regen ya dengan uh, diskon nanti akan kita belaskan diskonnya berapa besarannya seperti apa dengan catatan pertama adalah untuk customer baru jadi uh, first purchase ya For, uh, new customer dan first purchase jadi nanti uh, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan riset proteomik ya mungkin belum pernah membeli ke kami silakan bisa digunakan vouchernya ya mungkin itu nanti mungkin detailnya bisa kita informasikan by email Pak Sony Baik, Mas Kurdi. Untuk sekarang, mungkin karena sesi utama sudah selesai, Ibu, Bapak, serta teman-teman dapat mengisi link presensi dan kuis untuk mendapatkan e-sertifikat. Adapun form Google-nya sudah saya chat ya, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. untuk e-sertifikat nanti ada rekaman YouTube juga dan materi dari para pembicara akan dibelas uh, pada email setelah dilakukan pengisian di sertifikat ini. Baik, uh, Pak Soni, bagaimana kita tutup saja atau bagaimana? Sebelumnya terima kasih untuk terima kasih. para pembicara Bu Mala, terima Pak Hasan dan Pak Kurdi. Terima kasih. <laughs> salam salam arah kolor, Corona. Salam ala koron. <laughs> Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat dan komprehensif ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. <coughs> uh, baik, mungkin kita ada sesi foto, ya. Oke, oh, oke, okay, okay. boleh, foto, boleh, foto, boleh. Foto, dulu. foto dulu, ya. Bagaimana, Mas Willy? Bisa diarahkan, Mas Willy? Oke, okay, ayo senyum ke kamera. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Baik, uh, terima kasih. Terima, terima kasih, kasih sekali lagi. dan Bu hmm? Mala atas sama Pak. Ditunggu uh, kopi daratnya. Tama, <laughs> dan... <laughs> <laughs> Online terus. Hmm. <laughs> ya. Baik, terima kasih juga untuk para peserta yang sudah mengikuti webinar. Mungkin bisa kita tutup saja ya, Pak. Injective, ya. ya. Bu, izin ya, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ya, rupi. sukses ya. selalu nah, Mas Wani, Pak Kurdi Ya, sa saya minta western blot kita demo ya, Pak. Ya, <tik> ya. <tik> mau dong. Nanti, nanti kita uh, diskusi kopdar ya, kata Pakson nanti kita kopdar bentuknya kopdar-kopdar. Ya, kopdar kopdar, kopdar. <tik> 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 Yo, Mas Hasan kopdar nih, tanggal lab 11 saya nih sebenarnya Mas Hasan nih. Eh, <tik> <tik> bukan nanti tanggal 2 ke lab saya, Bu ya. Hah? Tanggal 2, Ada apa nih diundang apa nih? Mbak Ica tapi <laughs> <laughs> ya, makasih ya. Izin keluar yeah. ya. Asalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. help. Wow.